Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat siang. Selamat datang di Youth Entrepreneur Webinar. Nah, senang sekali saya Lintang Azai Kevin yang akan memandu acara di siang sampai sore hari ini. Youth Entrepreneur Webinar ini merupakan sebuah kegiatan pembekalan kewirausahaan bagi para pelajar siswa kelas 10 SMA dan juga SMK di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta yang sedang merintis usaha mikro mereka masing-masing atau yang biasa kita sebut student company atau perusahaan siswa di sekolah masing-masing. Nah, teman-teman, acara hari ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian inisiatif edukasi kewirausahaan yang digagas oleh OBH Kombi Kalahkan Batas. Youth Entrepreneurship Program ini digagas juga oleh Prestasi Junior Indonesia bersama OBH Kombi. Nah, kegiatan webinar hari ini diharapkan dapat membantu nih para pelajar untuk membangun pola pikir wirausaha mereka serta merancang dan menemukan ide bisnis sehingga teman-teman nanti siap untuk menjadi pengusaha muda yang cemerlang. Teman-teman, telah hadir di antara kita, di antara Zoom ini, tamu-tamu istimewa yang sangat berkomitmen untuk mendukung generasi muda Indonesia, teman-teman semua yang ada di sini, untuk terus bersemangat dalam mengasah dan mengembangkan keterampilan berwirausahanya. Di sini saya ingin menyapa juga kepada Bapak Witarsa Hendarto, Senior VP Marketing and International Operations PT Kominfa. Kemudian ada Bapak Robert Gardiner, Academic Advisor and Operation Counsel Prestasi Junior Indonesia. Selamat siang, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di sesi hari ini. Nah, teman-teman, kegiatan hari ini juga tidak lengkap nih tanpa kehadiran para narasumber yang ini kalau buat saya dan mungkin teman-teman juga akan berpikiran yang sama, yang sangat luar biasa dan beliau-beliau ini senantiasa mendukung majunya wirausaha muda Indonesia. Sudah hadir juga bersama kita dua pakar bisnis yang siap berbagi wawasan tentang dinamika wirausaha. Mulai dari cara mewujudkan semangat wirausahanya, kemudian kiat-kiat merintis bisnisnya itu apa aja, tips and triknya apa aja untuk teman-teman semua calon pengusaha muda Indonesia. Saya juga ingin menyapa kepada Kak Regina Vianney Ayundia, selaku Founder and Managing Director PT Ardia Dinara Indotrade, dan juga narasumber kedua kita ada Kak Endra Marsudi. Beliau adalah CEO and Founder Bantu Bumi dan juga Chief Marketing Officer Cashback serta ini yang agak luar biasanya lagi nih. Kak Endra ini adalah alumni program PJI. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa saling tanya jawab tuh, saling sharing dengan beliau-beliau ini tentang gimana sih kalau mau jadi wirausaha muda tuh apa aja yang harus dilakukan. Dan tak lupa saya juga ingin menyapa nih teman-teman peserta student company yang pastinya semangat di siang hari ini untuk menerima ilmu dan wawasan terkait bisnis yang nanti akan bisa dipraktekkan di student company yang masing-masing. Di sini juga sudah hadir teman-teman siswa dari, nanti boleh ya kasih reaction untuk SMA N1 Sleman. Halo teman-teman, SMA 1 Sleman. Boleh dong tepuk tangan gini atau on cam atau kasih reaction-nya. Halo teman-teman SMA 1 Sleman. Kemudian kita juga ada SMKN 2 Depok Sleman. Adakah di sini teman-teman dari SMKN 2 Depok? Halo guys, gimana hari ini kabarnya? Ini saya lihat masih belum banyak yang on cam ini ya. Yuk teman-teman, kalau yang sudah hadir di dalam Zoom, jika memungkinkan bisa on cam supaya kita bisa saling interaksi tatap muka nih. Terus ada SMA N1 Semarang, apakah ada teman-teman SMA N1 Semarang di sini? Halo, oke, terlihat nih SMA N1 Semarang. SMA N3 Semarang, halo teman-teman SMA N3 Semarang, adakah di sini? Ada juga SMA N3 Surakarta, ada SMA Negeri 71 Jakarta, halo teman-teman 71. Halo, selamat siang, ada SMA N81 Jakarta. Kemudian SMA N8 Bandung, SMA N1 Cisarua, dan SMA IT Nurul Fikri Depok. Halo teman-teman, saya ucapkan selamat datang. Semoga semangat di hari ini. Jangan ngantuk,
karena ada materi luar biasa yang nanti berguna nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Terima kasih untuk teman-teman, para peserta yang sudah hadir, Bapak Ibu Guru Pendamping dari perwakilan sekolah masing-masing, terima kasih banyak. Nah, hadirin sekalian, sebagai pembuka acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Robert Gardiner, Academic Advisor and Operation Council of Prestasi Junior Indonesia. Kepada Pak Rob, kami persilakan. Halo Pak Rob, selamat siang. Ya, terima kasih Lentang, and selamat siang teman-teman. Welcome to the Youth Entrepreneurship Program Webinar 2022. Yang terhormat Bapak Witasa Hendato, Senior Vice President, Marketing dan International Operations Combifa. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak untuk cari waktu untuk datang hari ini juga. Ibu Regina Viani Ayutya, Founder and Managing Director, PT Adya Dinata Indotrade. Dan teman saya dari beberapa tahun yang lalu, Mas Indra Masudi, CEO and Founder Bantu Bumi dan CMO Cashback, bersama dengan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dari 10 sekolah, dan anggota SC, Student Company dari Jakarta, Bandung, Semarang, Solo dan Yogyakarta. Luar biasa hari ini. Terima kasih banyak datang hari ini. Jadi hari ini kita mulai proses Combifa, kemitraan bersama dengan Combifa, OBH Kombi dan Prestasi Junior Indonesia untuk membantu orang generasi baru di Indonesia membuka bisnis dan operate bisnis. Selama maksud itu ekonomi Indonesia lebih kuat masa depan karena ada banyak orang sudah membuka bisnis dan itu successful. Yang kedua, kita mau membeli pengetahuan, percaya diri, soft skills, bahasa Inggris soft skills untuk setiap orang di sini juga. Capacity untuk kamu masa depan untuk masuk bisnis atau membuka bisnis sendiri lebih kuat juga. Kita harap setiap bisnis punya untung, tidak rugi. Cari produk atau jasa dan jual itu dan make a profit in your business operation dan belajar juga selama proses ini. Hari ini ada banyak tim, saya lihat ada daftar untuk tim sekolah hari ini sudah punya sukses untuk program PGE selama beberapa tahun yang lalu. For example, in 2014 SMA N1 Sleman menang kompetisi nasional. Kita kirim tim ke Singapura untuk kompetisi Asia Pacific dan mereka juara 3 di tingkat Asia Pacific. 2017, SMA N3 Semarang menang kompetisi nasional, kita kirim mereka ke Tokyo juara 2 kompetisi Asia Pacific. 2019, SMA N3 lagi dari Semarang. Menang kompetisi nasional, kirim ke Manila, juara 3. 2020, SMA N71 Jakarta, juara kompetisi nasional Indonesia. Dan 2021, tahun yang lalu, SMA N1 Cisarua menang kompetisi, juara 2 kompetisi National Indonesia. Jadi ada banyak tim sangat-sangat kuat. Tetapi ada tim-tim lain juga sudah punya potensi untuk operate business to maximum potensi dan menang kompetisi regional
dan menang kompetisi nasional, kalau itu terjadi, kita kirim tim ke negara luar untuk kompetisi internasional. Jadi, hari ini kita mulai proses bersama dengan webinar special guest business people, orang dari dunia bisnis untuk membantu kamu. Tolong interaction, please ask questions, tanya pertanyaan. Kombifa, terima kasih banyak untuk supporting the future of Indonesia. Hari ini ada sampai 200 orang. These are the future business people of Indonesia. Terima kasih untuk memberi support for these young business people. Selamat sukses untuk semua orang selama beberapa bulan depan. Make sure your business is very, very strong and in a position to be competitive masa depan. Terima kasih, kembali ke Lentang. Well, terima kasih banyak Pak Rob atas opening remarks dan sambutannya. Teman-teman bisa beri applause kepada Bapak Robert Gardiner. Dan selanjutnya, rekan-rekan, dukungan penuh dari OBH Kombi di program ini untuk meningkatkan kecakapan generasi muda dalam berwirausaha. Dan karenanya saya ingin mengundang kepada Bapak Waitarsa Hendarto, selaku Senior VP Marketing and International Operations PT Kombipar untuk memberikan sambutannya pada hari ini. Kepada Bapak Waitarsa, kami persilakan. Selamat siang, Pak Wei. Selamat siang, Pak Lintang. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak Wei. Oke. Baik. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang terhormat para Bapak dan Ibu guru ya, beserta perwakilan dari seluruh sekolah. Ini ada 10 sekolah hari ini ya. Ada SMAN 1 Sleman, SMKN 2 Depok, ini SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 3 Surakarta, SMAN 71 Jakarta, SMAN 81 Jakarta, ada juga dari Bandung, SMAN 8 Bandung, SMAN 1 Cisarua, SMA IT Nurul Fikri. Saya juga ingin menyapa yang terhormat Pak Robert Gardiner dari Prestasi Junior Indonesia. Terima kasih Pak untuk sambutannya, luar biasa apa mendengar cerita apa yang tadi Bapak sampaikan. Sungguh apa luar biasa event yang kita lakukan hari ini. Kita berharap juga dapat membantu ya untuk mencari entrepreneur-entrepreneur Indonesia yang berikutnya. Lalu saya juga ingin menyapa yang terhormat narasumber kita hari ini, Ibu Regina Viani Ayudia, lalu Pak Endra Marsudi. Terima kasih juga, dan saya sangat berharap nanti bisa menyaksikan juga ya untuk apa webinar hari ini. Pertama-tama mewakili PT Kombifar dan juga OBH Kombi, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang sudah berkenan untuk hadir di acara kick-off OBH Kombi Kalahkan Batas Youth Entrepreneurship Program. Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua bisa berkesempatan dan juga diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul ya pada acara hari ini. Tahun 2022 adalah tahun yang spesial sebetulnya. Karena kita tahu sendiri bahwa setelah 2 tahun ya kita ada di dalam pandemik dan sebetulnya kita juga masih mesti apa berjaga-jaga, tapi kita melihat tahun 2022 ada harapan yang baru dengan mulai bergulirnya ekonomi dan juga kita mulai bersiap dan apa beraktivitas kembali. Nah, tahun 2022 ini adalah tahun yang spesial juga sebetulnya buat OBH Kombi. Kenapa? Karena OBH Kombi merayakan ulang tahun yang ke-50. Ya, jadi sudah setengah abad OBH Kombi.
Dan dalam perayaan ulang tahun OBH Kombi yang ke-50 ini, kami ingin merayakan perjalanan OBH Kombi, ya, komitmen dan inovasi-inovasi OBH Kombi dari tahun 1972 sampai hari ini, dan seterusnya, untuk selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen Indonesia. Kami bersyukur bahwa OBH Kombi hari ini dipercaya oleh konsumen sebagai sirup obat batuk nomor satu di Indonesia dalam kemasan botol. Dan kita juga boleh bangga, sebetulnya OBH Kombi adalah salah satu merek asli Indonesia. Nah, ini mungkin jadi satu kebanggaan apa kita sebagai orang Indonesia apa punya merek yang bisa apa menjadi nomor satu. Mudah-mudahan apa kedepannya tentunya dengan dukungan banyak yang dilakukan seperti event apa hari ini, kita bisa berharap lebih banyak lagi entrepreneur-entrepreneur Indonesia yang mungkin bisa menciptakan merek-merek ataupun produk-produk apa Indonesia yang mungkin bisa berkumandang apa di luar daripada Indonesia sendiri. Nah, saya kembali ke ulang tahun apa OBH Kombi. Tema yang diusung dalam perayaan OBH Kombi yang ke-50 ini adalah kalahkan batas terus melaju. Kampanye ini sebetulnya diluncurkan di tahun 2014. Waktu itu kami meluncurkan kampanye ini untuk memperlihatkan keampuhan OBH Kombi dalam mengalahkan batuk sebagai batasan dan memungkinkan konsumen Indonesia untuk terus melaju dan dengan aktivitasnya. Melalui kampanye ini juga OBH Kombi ingin sebetulnya menginspirasi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Adik-adik ini semua yang ada di sini hari ini, untuk terus maju dan dapat mengalahkan batasan dalam kehidupan sehari-hari apapun itu, sehingga dapat maju terus dan meraih prestasi yang membanggakan. Jadi di luar daripada kampanye ini menyampaikan tentang produk, sebetulnya juga secara spirit atau semangat ingin mengajak kita semua untuk bisa mengalahkan batasan. Batasan ini bisa dalam bentuk mental, bisa dalam bentuk fisik, apapun bentuknya itu, yang kadang-kadang mungkin ada di persepsi kita, ya mungkin itu batasan yang diciptakan oleh sendiri, atau memang sebetulnya ada tantangan atau batasan yang harus kita lampaui. Nah, ini pernah kita lakukan juga sebetulnya waktu di tahun 2018, OBH Kombi sebagai official supplier Asian Games, kami meluncurkan kampanye Indonesia Kalahkan Batas pada saat itu untuk menyemangati generasi muda dan atlet-atlet Indonesia untuk bisa mengalahkan batas untuk mencapai prestasi di Asian Games. Dalam perayaan ulang tahun yang ke-50 ini, kita OBH Kombi memiliki berbagai program. Salah satunya adalah peluncuran iklan. Mungkin nanti adik-adik atau bapak ibu yang belum akan bisa melihat nanti di TV dan akan ditayangkan juga di media sosial lain seperti YouTube dan sosial media. Nah, jadi kembali ke acara hari ini, program OBH Kombi Kalahkan Batas Youth Entrepreneurship Program ini merupakan rangkaian, bagian dari rangkaian program yang kami lakukan sebagai perayaan ulang tahun OBH Kombi yang ke-50. Nah, kami berterima kasih karena program ini diselenggarakan sebagai bentuk kolaborasi. Terima kasih Pak Robert ya, kolaborasi OBH Kombi dengan Prestasi Junior Indonesia. Nah, kenapa kami melihat bahwa program ini relevan dan cocok? Karena program ini memiliki sinergi dan semangat kalahkan batas OBH Kombi. Tadi mungkin Pak Robert juga sempat menyinggung ya bahwa perkembangan zaman yang kian menantang mengakibatkan semakin tinggi tingkat kompetisi di semua bisnis, termasuk juga persaingan di lapangan kerja. Nah, dari observasi kami juga melihat bahwa generasi sekarang atau yang sebut generasi kekinian ya, juga memiliki aspirasi yang bermacam-macam dan bahkan berbeda. Di mana
generasi sekarang memiliki aspirasi untuk memiliki kebebasan, untuk bisa menyalurkan kreativitas, menjadi pribadi yang mandiri, bahkan mungkin kalau bekerja memiliki jam kerja yang fleksibel, dan juga ini semua dimungkinkan karena ditunjang juga dengan kemajuan teknologi seperti aplikasi digital. Karena itu salah satu skill yang kami percaya penting untuk dimiliki terlepas nanti akan memilih berwira swasta atau berada di dunia lingkungan kerja, di profesional, adalah kemampuan entrepreneurial atau kemampuan berwirausaha. Ini adalah salah satu skills yang sangat penting. Jadi program OBH Kombi Kalahkan Batas Youth Entrepreneurship ini hari ini akan dimulai, kick-off hari ini. Dan seperti kita semua tahu akan berdurasi kurang lebih 6 bulan. Kami dari OBH Kombi berharap program ini bisa memberikan kesempatan ya kepada adik-adik semua untuk mempelajari, membangun entrepreneurship skills, dan menempa keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk bekal di masa mendatang. Tadi Pak Robert juga sampaikan soft skill, bahasa Inggris, leadership. Semoga ini bisa membangun dan membantu untuk bisa menjalankan sebuah usaha atau bekerja dengan memiliki wawasan yang lebih luas. Program ini juga sejalan dengan komitmen PT Kombivar. Jadi PT Kombivar adalah perusahaan yang menaungi merek atau brand OBH Kombi. Kami adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk kesehatan, salah satunya OBH Kombi, dan kami mempunyai cita-cita untuk memelopori hari esok yang lebih sehat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf sebelumnya, tapi saya berharap bahwa program hari ini lancar, sukses, dan juga selama 6 bulan ke depan akan sangat bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti OBH Kombi Kalahkan Batas Youth Entrepreneurship Program 2022. Semoga adik-adik sekalian dapat memberikan yang terbaik dan yang terbaik nanti yang akan menang, dan yang pasti saya berharap kita semua bisa mengalahkan batasan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Witarsa atas sambutannya. Tadi ada yang saya highlight nih Pak, bahwa dari kampanyenya OBH Kombi, kita sama-sama ingin semua maju untuk kalahkan batas dan raih prestasi yang diharapkan. Mudah-mudahan dari kampanye dari OBH Kombi bisa tertular nih, menginspirasi teman-teman peserta yang ada di sini untuk bisa terus kalahkan batas dan raih prestasinya, terutama nanti menang regional ya, dan masuk national competition. Kalahkan batasan geografis, jadi lampaui Indonesia untuk ke Asia. Betul sekali, lampaui batas ini. Terima kasih sekali lagi Pak Witarsa atas sambutannya. Rekan-rekan bisa memberikan reaction untuk Pak Witarsa. Terima kasih sekali lagi. Nah, tadi kita sudah mendengar sambutan dari Bapak Robert Gardiner dan juga Pak Witarsa. Teman-teman, sebelum kita masuki ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, sesi sharing session sih saya bilang, dan talk show juga, kita boleh dong nyalakan kameranya, kita ingin foto bersama nih, saya pengen ngajak seluruh peserta untuk berfoto bersama di sini. Yuk, yang belum menyalakan kameranya, tadi saya lihat pasti banyak nih yang belum menyalakan kameranya. Dan jangan lupa pakai background yang saya pakai juga, background hari ini. Oke, nanti saya akan dibantu oleh rekan operator untuk memberikan capture fotonya. Karena ini slide-nya banyak, jadi kita gayanya ada beberapa ya, teman-teman ya, boleh ya. Sambil kita tahan. Oke, kita masuk ke layar pertama dulu. Sudah siap layar pertama? Oke, layar pertama kita lihat kamera dan sambil bilang PJI ya. Mukanya gede, deketin kamera juga boleh. 1, 2, 3, PJI. Oke, ada bunyi cekrek gitu. Layar kedua, langsung kita move ke layar kedua. Sambil begini, kita bilang OBH Kombi. Sambil tangannya begini boleh ya. Yuk, 1, 2, 3, OBH Kombi.
Ayo tahan giginya, itu ada yang masih ngantuk tuh kayaknya tuh. Yang ngantuk-ngantuk yuk, jangan ngantuk. Layar ketiga, yang tadi belum makan siang, atau mau makan siang, sambil makan siang habis ini, kayaknya enak habis ini kita makan sate kali ya. Sambil bilang sate, terus tangannya begini boleh, sambil lagi makan sate. Satu, dua, tiga, sate! Oke. Apakah masih ada lagi layar keempat? Apalagi layar keempat ya. Saya di Semarang suka lumpia. Kayaknya sambil teriak lumpia boleh ya. Yuk anak-anak Semarang yang ada di layar keempat, teriak lumpia, mulutnya dibuka yang besar. Tiga, dua, satu, lumpia! Oke, baik. Sudah cekek, 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 cekek. Ada layar keempat, layar kelima selanjutnya. Belum menyalakan kamera. Nggak apa-apa, yang belum foto, nanti di akhir foto, nyalain kameranya. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk menyalakan kamera atau sudah on cam. Dimohon untuk tidak di off cam ya, supaya nanti interaksinya supaya lebih enak gitu. Kita kelihatan nih ngobrol sama rekan-rekan yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, dan Jogja. Nah, kita akan masuk ke sesi webinar, teman-teman. Di sini saya akan jelaskan untuk peraturan sesinya. Sebelum dimulai, nanti saya akan informasikan terlebih dahulu kepada para tamu VIP. Apabila memiliki agenda lainnya, bapak-bapak, para tamu VIP diperkenankan untuk meninggalkan acara. Dan terima kasih sudah berpartisipasi dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan peserta di siang hari ini. Kemudian, saya juga ingin memberikan info terkait Q&A, sesi Q&A, sesi tanya-jawabnya di webinar nanti. Nah, bila teman-teman punya pertanyaan nih selama sesi materi, teman-teman bisa menuliskan materinya, bisa diketik nih materinya di Zoom chat dengan format nama, kemudian isi pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi namanya siapa, bawahnya adalah isi pertanyaan yang ingin diajukan. Saya mau kasih tips nih, kemarin tuh ada yang diketik, ngetik, terus di-enter, langsung muncul di Zoom chat. Padahal pertanyaannya belum ada, baru namanya aja. Jadi ini teman-teman sebelum habis ngisi nama, teman-teman bisa ketik shift, habis itu enter. Nanti baru bisa ditulis pertanyaannya. Nah, selanjutnya, kita juga akan bantu nih untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diterima. Jadi pertanyaan pasti banyak tuh. Nanti akan dibantu untuk dikurasi. Dan tiga penanya terbaik, ini tiga penanya terbaik dan tiga penanya yang memiliki pertanyaan terbaik, ini nanti akan mendapatkan reward atau hadiah berupa merchandise dari OBH Kombi yang akan diumumkan di akhir acara. Yuk, jadi yang mau tanya sambil dengerin apa ya kira-kira tadi materinya, terus yang bingung apa, tulis pertanyaan yang menarik, nanti bisa bertanya ke narasumbernya. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita langsung masuk saja ke sesi 1. Sesi pertama ini temanya adalah membangun semangat wirausaha di usia muda yang akan disampaikan oleh Kak Regina Vianney Ayundia. Apakah sudah hadir beliau di sini? Halo Kak Regina, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kabar, bagaimana kabarnya Kak Regina siang hari ini? Kabar baik, Mas. Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa. Teman-teman, saya mau kenalin sedikit nih, nanti biar mungkin Kak Regina akan memperkenalkan dirinya secara lengkap. Kak Regina ini adalah seorang founder dan juga managing director dari PT Ardia Dinara Indotrik. Beliau memiliki passion di bidang bisnis sosial yang mana terus memegang komitmen untuk memberdayakan komunitas perempuan dan membantu pasien kanker anak di Indonesia. Wow, bisnisnya sosial, membantu perempuan dan anak-anak kanker. Nanti kita akan cerita-cerita, boleh nanti sambil cerita-cerita ya Kak Regina tentang bisnis yang sudah dijalankan. Dan Kak Regina ini, Kak Regina nanti kami akan berikan kesempatan Kak Regina untuk memaparkan presentasi dan juga membagikan insight inspirasinya kepada peserta selama kurang lebih 30 menit. Nah nanti apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung ketik di Zoom chat tadi. Oke Kak Regina, sudah siap? Siap. Kalau begitu Kak Regina, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada yang terhormat Bapak Rob dari Prestasi Junior Indonesia, Bapak Witarso dari Komvifar, dan seluruh Ibu Guru Pendamping, terima kasih untuk kehadirannya, dan teman-teman peserta dari pelajar. Mungkin pada siang hari ini saya akan melakukan sharing terkait dengan tema kita, yaitu membangun semangat wirausaha di usia muda. Mungkin kalau boleh dibantu Mas Lintang untuk slide-nya apakah bisa di-share? Ya. Baik, terima kasih. Sebagai perkenalan di awal, saat ini memang saya sebagai founder dari PT Ardia Dinara Indotrade dengan brand bernama Ava Natural. Dengan tagline kita yaitu One Bottle for More Hope gitu. Jadi ini merupakan salah satu komitmen kita di mana ketika menjalankan usaha tidak hanya sekedar mengejar profit saja, namun kami juga harus memiliki positive impact untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian next please. Ya, sebagai perkenalan di awal juga, saat ini selain mendirikan usaha yang sudah berjalan di tahun ke-7 sampai dengan hari ini, saya juga tergabung di beberapa organisasi pengusaha yang ada di Indonesia, seperti Kamar Dagang Indonesia, selaku Ketua Komisi Tetap Bidang Perindustrian, dan juga di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian. Mungkin nanti saya juga akan sharing ke teman-teman pelajar, apa sih yang memotivasi kita ketika memulai usaha, itu harus bergabung di beberapa organisasi, karena itu sangat membantu perkembangan usaha kita di kedepannya. Next. Ya, sebagai gambaran awal, PT Ardia Dinara Indotrade atau Ava Natural merupakan perusahaan yang bergerak di bidang body care natural. Kami memproduksi, membuat produk dari mulai perawatan rambut, perawatan badan, hingga kebutuhan rumah tangga, dan juga produk-produk antibakterial seperti sanitizer, disinfektan, yang mungkin belakangan ini sejak 2020 COVID kemarin jadi produk yang cukup happening ya, karena dibutuhkan oleh semua orang gitu. Jadi yang kami lakukan di dalam usaha ini adalah kami memproduksi produk sendiri, kemudian klien-klien atau teman-teman bisa melakukan rebranding atau menggunakan mereknya masing-masing dengan aroma yang diinginkan gitu. Mungkin sebagai gambaran di awal, bagaimana sih awal mula saya mendirikan usaha ini pada tahun 2015 lalu, dan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menjadi social entrepreneur dan mensupport komitmen saya untuk anak-anak pasien kanker anak yang ada di Indonesia. Jadi ketika itu usia saya 24 tahun, saya bekerja di perusahaan internasional yang berlokasi di wilayah Bali. Kemudian atasan saya, CEO saya itu mengidap kanker payudara stadium 4. Dan beliau banyak sharing kepada saya gitu, betapa sulitnya untuk mendapatkan produk yang benar-benar body care yang benar-benar bisa membantu proses penyembuhan beliau gitu. Karena kita ketahui banyak sekali produk-produk yang klaim bahwa itu natural, namun ketika dilakukan cek lab di Australia, ternyata kandungan naturalnya 3% dan sisanya adalah kimia gitu. That's why itu yang merupakan salah satu reason kenapa angka cancer patient yang ada di Indonesia pun dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, dari mulai cancer patient anak sampai dengan yang dewasa gitu. Dan di sini saya melihat bahwa ini adalah tanggung jawab moral yang harus saya ikut terlibat di dalam hal ini gitu. Bagaimana saya bisa membantu paling tidak dengan adanya produk-produk natural yang benar-benar terbuat dari bahan natural 100% dapat membantu teman-teman pasien kanker ini untuk proses pengobatan mereka gitu. Karena kita ketahui seperti sabun, shampoo, dan lain sebagainya itu adalah produk-produk yang kita gunakan setiap harinya gitu. Apabila produk tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya, tentu tidak baik juga untuk kesehatan kita dalam jangka waktu 10 tahun ke depan gitu. Jadi ini adalah awal mula komitmen saya menjalankan usaha ini. Dan balik lagi, produk-produk ini tidak menggunakan bahan kimia, kemudian tidak menggunakan pewarna, dan kita juga tidak testing terhadap animal, karena kita juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain kita juga bekerja sama, profit yang kita gunakan adalah untuk pengobatan pasien kanker anak di Indonesia. Seperti itu. Jadi kita banyak bekerja sama juga dengan beberapa organisasi seperti Yayasan Kanker Anak Indonesia, kemudian Rumah Sedekah Rombong. Itu adalah komitmen kita di mana kita berusaha tidak hanya mengejar profit, namun bagaimana profit ini bisa digunakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Kemudian terkait juga dengan program Women Empowerment. Nah, saat ini saya sebagai seorang perempuan, saya juga seorang ibu rumah tangga, saya memiliki keinginan untuk
kita sebagai perempuan Indonesia harus bisa mandiri secara finansial, seperti itu. Jadi saya banyak melakukan pelatihan kepada teman-teman, baik ibu rumah tangga ataupun teman-teman yang masih kuliah ataupun yang lulus kuliah, untuk mendapatkan pelatihan bagaimana cara membuat produk natural sesuai dengan standar yang berlaku sebenarnya gitu, sehingga teman-teman dapat memulai brandnya sendiri dari rumah, dapat usaha jualan dari rumah melalui online, melalui e-commerce dan segala macamnya, dan sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian dari usaha ini dijalankan, dan ketika usaha ini pun lagi down, karena kan bisnis tidak selalu baik ya, yang membuat saya semangat adalah kita harus tetap bergerak. Karena apa? Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan melalui usaha ini, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu core value yang ada di dalam usaha yang saya jalankan, sehingga membuat kami terus bersama tim, terus bergerak, tidak patah semangat, dan kami percaya bahwa kalau kita memiliki impact yang baik terhadap lingkungan sekitar pun, pasti secara infrastruktur bisnis pun akan terdukung, seperti itu. Next. Ini sebagai gambaran juga, mungkin di sini juga sesuai tema kita ya, bagaimana membangun semangat wirausaha di usia muda gitu. Saya mengetahui bahwa semenjak COVID kemarin, banyak sekali usaha-usaha yang terdampak gitu. Jadi ini merupakan momentum juga sebenarnya, kalau kita bisa melihat suatu peluang, produk-produk seperti sanitizer, antiseptik, sabun cuci tangan itu menjadi produk yang benar-benar dicari di pasaran. Maka dari itu banyak sekali brand-brand yang membuat produknya di perusahaan kami gitu. Jadi dengan aroma yang spesifik, disesuaikan dengan budget, dengan MOQ yang rendah, teman-teman sudah bisa memiliki brand atau menjalankan usahanya masing-masing, seperti itu. Karena saya juga punya mimpi untuk menggerakkan UMKM yang ada di Indonesia. Saat ini sudah lebih dari 200 brand yang UMKM yang membuat produknya di kami, dan mereka sudah mulai berjalan, ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun, bahkan ada juga yang baru mulai pada saat pandemi COVID kemarin, seperti itu. Next. Selain itu, kami juga melakukan supply untuk beberapa hotel. Memang majority ini ada di villa dan hotel yang ada di Bali. Karena kita ketahui juga, ya seperti sabun, shampoo, sanitizer, semuanya itu sangat dibutuhkan untuk di hotel ya. Jadi memang mereka salah satu pangsa pasar dari usaha ini bisa dapat berjalan sampai dengan hari ini. Next. Oke, selain kita melakukan produksi untuk local market, karena kita ketahui juga, sebagai pengusaha, apalagi pengusaha muda gitu, kita harus mencari jalan terus nih bagaimana usaha ini bisa terus berjalan. Karena apa? Pada saat kemarin COVID-19 melanda Indonesia di tahun 2020, kami dapat restriction dari kementerian bahwa tidak boleh melakukan ekspor. Kami diminta untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu gitu. Maka dari itu maklon kami buka sebanyak-banyaknya, kami produksi, namun kami tidak menaikkan harga, dengan harga yang terjangkau, dengan bahan yang aman, namun orang-orang di Indonesia tetap dapat menikmati produk-produk tersebut. Selain itu, kami juga sudah melakukan ekspor ke beberapa negara. Kita juga mengikuti International Expo. Terkadang memang di awal, pada saat saya menjalankan ini, saya selalu berpikiran rasa ketakutan yang begitu besar gitu, kayak apa mungkin produk Indonesia dapat diterima di pasar luar negeri, apa mungkin kualitas kita bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Mungkin ketakutan-ketakutan itu yang saya dapatkan di awal gitu. Namun ketika saya mulai masuk ke organisasi-organisasi bisnis atau pengusaha, kemudian saya mulai proaktif mencari tahu bagaimana sih peluang ekspor di negara-negara yang dituju, itu menjadi hal yang cukup membuat cukup percaya diri lah bahwa produk Indonesia ini memang sudah banyak diterima di luar negeri dan kita dapat bersaing. Apalagi saat ini sudah ada fair trade ya, jadi kita juga fair trade juga ada-ada, kemudian juga persaingan dengan negara-negara juga sudah terbuka luas, kita juga bisa berjualan di e-commerce beberapa negara seperti Amazon dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan asal kita memiliki kemauan dan komitmen untuk menjalankan usaha ini. Seperti itu. Next. Oke, mungkin ini ada beberapa tips berdasarkan pengalaman saya, tapi disclaimer terlebih dahulu bahwa memang ini saya lebih banyak belajar otodidak, dan juga saya punya beberapa mentor bisnis yang memang sering saya tanyakan bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik, dan ini akhirnya saya terapkan dari tahun 2015 sampai dengan hari ini usaha ini dapat berjalan. Kemudian ini ada beberapa tipsnya. Next. Yang pertama adalah
find the unsolved needs gitu. Buat saya ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena terkadang ketika kita mau memulai usaha, banyak sekali pemikiran atau idealisme yang cukup tinggi. Oh, saya pengen menciptakan suatu produk, namun saya inginnya packagingnya harus yang terbaik, kemudian kualitasnya seperti ini, seperti itu, dan akhirnya harganya menjadi tinggi dan itu tidak bisa diterima di market gitu. Jadi mungkin kita sebagai pengusaha pemula yang mau memulai usaha, kita harus melihat dari sudut pandang market kita gitu. Apa sih sebenarnya kebutuhan mereka? Bagaimana sih harga yang dapat diterima di pasaran? Kemudian bagaimana sih kita bisa dapat mendapatkan produk yang berkualitas baik namun harga tetap dapat bersaing seperti itu. Jadi menurut saya untuk menggerakkan UMKM dengan adanya maklon bisnis seperti ini itu sangat membantu gitu, karena sebagai contoh kami di Alfa Natural minimum quantity hanya 100 pieces. Nah, jadi dengan budget sekitar 2 juta sampai 3 juta teman-teman sudah bisa memiliki usahanya sendiri gitu, dengan aroma yang diinginkan, kemudian dengan merek sendiri. Untuk perizinan semua juga akan dibantu oleh dari PT Ardia Dinara Indotrade gitu. Jadi mungkin mungkin di luar sana juga banyak maklon-maklon lain yang mungkin karena saya bidangnya memang di body care, jadi yang saya pahami adalah berkaitan dengan body care. Namun di luar sana juga banyak teman-teman bisa mulai misalnya fashionnya ternyata di bisnis fashion gitu, fashionnya. Jadi bisa juga mulai maklon untuk brand-brand baju dengan melakukan maklon produk di suatu konveksi tertentu dan akhirnya dijual hingga menjadi pengusaha fashion seperti itu salah satunya. Kemudian next, yang kedua adalah building network. Buat saya ketika menjalankan usaha, building network itu sangat dibutuhkan gitu, karena join dengan beberapa organisasi itu dapat membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita, dan juga tidak menutup kemungkinan kita dapat berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lainnya gitu. Kalau case saya bergabung di Kadin dan juga IWAPI. Memang di IWAPI juga saya gabung dari saya usia 24 tahun, dan memang kebanyakan memang senior-senior di sana gitu. Kadang-kadang kita sebagai anak muda merasa minder ya, gimana nih cara ngomongnya, gimana cara kita bisa nyambung dengan beliau-beliau ini gitu. Tapi ketika kita memiliki attitude yang baik, kita juga bisa diterima di organisasi manapun, dan bahkan mereka bersedia untuk menjadi mentor-mentor dari usaha yang akan kita jalankan. Jadi build the network ini selain berkolaborasi, juga kita membuka jalannya, kita menemukan mentor-mentor tersebut seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan bisa aktif terhadap program-program pemerintah yang ada saat ini. Terkadang juga kita merasa, ini pemerintah tidak melek nih terhadap kebutuhan kita sebagai pelaku usaha menengah atau usaha mikro. Kadang-kadang kita selalu blaming lah, tapi ternyata kalau kita buka di websitenya, kita cari tahu program-program apa aja, itu mereka sangat terbuka dengan keberadaan kita sebagai pelaku UMKM. Karena biar bagaimana juga, 90% UMKM di Indonesia itu adalah penyerapan tenaga kerja dari UMKM yang ada saat ini, seperti itu. Jadi benar-benar begitu banyak program yang bisa disupport, seperti Kementerian Luar Negeri melalui ITPC. Itu juga banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita pelaku UMKM. Apakah peluang-peluang bisnis untuk kita bisa berpartisipasi di pameran internasional gitu. Pengalaman saya kemarin, kita banyak disupport secara biaya sehingga produk kita dipromosikan di luar negeri. Kemudian Kementerian Perdagangan juga terdapat atase perdagangan, mereka bisa menjadi juru promosi atau marketing kita di negaranya masing-masing, karena KPI mereka adalah meningkatkan ekspor Indonesia juga gitu, dan juga Kementerian Pariwisata. Next. Yang terakhir dari saya adalah execute with caution. Apa sih artinya di sini? Itu sebenarnya lebih ke arah ketika kita sudah mempunyai market, ketika kita sudah mempunyai produk, itu ada beberapa stakeholder yang harus terus kita bina hubungan baik. Tidak hanya sekedar hubungan transaksional, tetapi juga lebih ke emotional link gitu. Seperti kita ke supplier gitu, janganlah kita hanya sekedar, oh ya udah kamu kan supplier, saya sebagai klien gitu, ya udah hubungan kita sebatas transaksional saja gitu. Namun kita harus menjalin hubungan yang lebih baik sehingga kita bisa grow barang-barang juga bersama dengan supplier kita gitu. Jadi ketika ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin, itu bisa dibicarakan sebaik-baiknya sehingga pasti masalah bisa tersolving dengan baik dan akhirnya kita bisa grow together seperti itu. Kemudian buyer pun secara logistik pun juga harus di make sure. Seperti case-nya di dalam usaha saya itu adalah body care. Bagaimana cara pengiriman yang baik sehingga produk sampai di luar kota tidak dalam keadaan cacat, sehingga meminimalisir untuk returan seperti itu. Jadi itu juga ada beberapa SOP yang harus dipenuhi. Secara legal pun seperti itu.
biar bagaimana juga ketika kita memulai bisnis itu sangat dibutuhkan legal agreement gitu. Jadi jangan sampai ketika bisnis ini sudah berjalan di ujung kita ketemu sama dispute, jadinya bisnis ini tidak berjalan dan akhirnya malah merugikan semua pihak gitu. Mungkin itu, dan terakhir adalah komponen marketing gitu. Jadi marketing juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Mungkin case-nya saat ini banyak sekali penggunaan influencer ya, Instagram dan segala macamnya. Saya mengetahui bahwa itu biayanya tidak murah gitu. Jadi saya sendiri pun lebih baik melakukan pengembangan produk daripada melakukan marketing melalui channel seperti itu. Karena ini berbalik lagi, kita sebagai UMKM pasti kan ketika kita mau develop produk sudah harus mengeluarkan biaya, kemudian dibutuhkan biaya marketing yang jumlahnya juga cukup besar gitu. Jadi mungkin kalau dari saya, biasanya saya melakukan direct marketing. Karena usaha saya adalah B2B, saya langsung approach langsung ke klien-klien tersebut, dan melalui organisasi-organisasi bisnis, saya memarketingkan produk-produk saya. Mungkin itu tips and tricks dari saya. Next, sebagai summary, ada tiga hal. Yang pertama adalah find the unsolved needs, yang kedua build our network, yang ketiga execute with caution. Mungkin itu tips and trick yang bisa saya share kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan, dan apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf sebelumnya, dan selamat siang, saya kembalikan kepada Mas Lintang. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Regina, luar biasa. Teman-teman boleh kasih applause dan reaction dulu untuk Kak Regina untuk pemaparannya di siang hari ini, luar biasa, sangat menginspirasi. Ada yang saya highlight sebenarnya Kak Regina yang di akhir sebetulnya. Ini sebelum kita sambil cek-cek pertanyaan dan sambil menunggu, saya melihat juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi, boleh ya saya nanya Kak Regina, tadi apa namanya sempat dijelaskan tentang brand marketing, biaya marketing. Jadi Kak Regina memilih untuk lebih mendevelop produknya daripada menggunakan influencer. Dan ini mungkin dari teman-teman peserta student company yang hadir di sini, dari tim marketingnya di sini, mereka sudah ada, sebagian sudah ada yang masuk ke dalam divisi-divisi nih Kak Regina. Mungkin teman-teman marketingnya berpikir, oh bisa kali ya kita pakai influencer lokal, atau mungkin kita paid promote gitu ya istilahnya. Tapi Kak Regina melakukan hal yang sebaliknya nih. Ada alasan yang lebih spesifik lagi kah mungkin Kak Regina yang bisa dijadikan contoh atau ditiru oleh teman-teman yang ada di sini? Ya, mungkin ya memang ini seperti pro kontra ya kalau di dunia marketing. Kebetulan background saya memang marketing gitu, tapi once ketika kita terjun di dalam dunia bisnis beneran, apalagi saya bermula juga dari UMKM gitu, itu menjadi suatu hal yang challenge buat saya. Karena balik lagi, kita memulai bisnis tidak ada investor gitu. Jadi saya juga tidak melakukan peminjaman dana melalui KUR dan segala macamnya dari bank juga saya tidak melakukan. Dan soalnya saya harus kreatif bagaimana mengelola dana yang ada untuk development produk dan juga memarketingkan produk ini gitu. Jadi yang saya lakukan, karena usaha saya adalah B2B, saya melakukan direct approach. Jadi saya memiliki list klien setiap harinya, tim marketing saya melakukan approach via email, via WhatsApp, direct langsung kepada klien-klien tersebut. Seperti itu. Jadi kita email, kita tawarkan company profile kita, kemudian kita tanyakan apakah mereka berkenan untuk membuat produk di kami, seperti itu, apakah maklon produk mereka berkenan, jika iya kemudian akan dilanjut proses selanjutnya gitu. Seperti ini, dalam 1000 orang yang kita approach gak mungkin lah, 10% aja gak ada yang nyangkut, kan tidak mungkin ya gitu. Mungkin ini terdengar sangat, mohon maaf ya Bapak Ibu marketing yang ada hari ini, terdengar sangat apa ya, konvensional gitu. Cuma pada saat kita terjun ke lapangan, fakta di mana keterbatasan dana di saat memulai usaha itu menjadi satu hal yang buat saya tuh challenge terbesar sebenarnya gitu. Jadi ketika kita sudah dapat klien pun dari 10% tadi jumlah itu, dan kebetulan memang klien-klien kita approach adalah selebgram-selebgram. Jadi dengan sendirinya mereka akan membuat produk di kita, mereka develop produk di kita, mereka mempromosikan produknya pasti kan ketika mereka sudah punya brand. Dan akhirnya circle-nya mereka mempromosikan produk tersebut. Dan di situ ada nama PT kami. Mereka akhirnya tertarik untuk membuat produk juga, tapi dengan aroma yang berbeda, dengan varian yang berbeda. Jadi dengan sendirinya word of mouth ini terjadi, dengan sendirinya marketing ini berjalan karena adanya engagement atau hubungan baik antara klien-klien kami juga, yang akhirnya dengan sendirinya mempromosikan produk tersebut, seperti itu. Jadi mungkin ini agak plot twist. Iya betul. Jadi ada ini ya karena kita tidak apa ya, bukan menjadi halangan. Kalau misalkan modal kita tidak terlalu besar, jadi akhirnya kita nggak bisa kayak
brand sebelah yang paid promote ke banyak influencer, tapi kita bisa cari, apa ya, saya bisa bilang shortcut nggak ya sebetulnya, kita bisa cari jalan ya. Lain gitu ya. Kita sebagai pengusaha harus kreatif sih Mas menurut ya, saya betul. Gitu. Ketika, maksudnya ketika kita punya uang, let's say misalnya 5 juta gitu, 3 juta udah buat develop produk, 2 juta kita bayar iklan misalnya pasang ads aja nggak kelihatan. Nggak bakal ada penjualan yang masuk seperti itu kan. Kemudian kita bayar selebgram 2 juta juga nggak ada yang mau Mas, pasti kita dibuang gitu. Berarti kan kita harus mencari jalan lain gimana produk ini bisa dikenal gitu. Yang saya lakukan adalah melalui direct marketing tadi untuk di awal. Namun ketika sudah punya dana yang cukup ya tentu harus dirancang memang skema marketing yang lebih sustainable sehingga tetap eksistensi kita diperhitungkan seperti itu. Oke, luar biasa sekali Kak Regina sebenarnya untuk insight-insightnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman student company, terutama bagian marketing nih. Jadi jangan berpikir, aduh butuh biaya marketing yang besar, tapi kita lihat dulu impact dari hasil marketing, yang strategi marketing yang kita lakukan itu seberapa besar. Kak Regina, ini ada satu penanya nih menarik, dia ngetik langsung 3 pertanyaan. Namanya adalah Siti Sophiah dari SMA IT Nurul Fikri. Beliau nanti si panggilnya Siti atau Sophiah nih ya. Siti Sophiah boleh dinyalakan mikrofon dan kameranya. Oke, halo. Iya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, boleh nih langsung dilakukan. Pertanyaannya disampaikan ke Kak Regina. Tadi pertanyaannya banyak nih. Oh iya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bertanya. Saya mau menanyakan, mohon maaf, langsung dijawab pertanyaan. Ya langsung. Yang pertama, strategi apa saja yang dilakukan oleh Avan Natural ini untuk bisa bersaing dengan produk-produk di luar negeri ya? Sekarang katanya sudah luar negeri. Strategi-strategi apa saja yang dilakukan? Kan tadi sudah disampaikan kalau ada direct marketing, tapi kan kalau untuk keluar kan tidak mungkin langsung semuanya direct marketing ya. Kemudian yang kedua, standar apa saja yang harus dimiliki oleh produk apa untuk bisa dipasarkan di Indonesia dan di luar negeri secara ini ya, secara keseluruhan. Kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Avan Natural untuk kemasan akhirnya nih Kak Regina supaya tidak menambah sampah atau menjadi permasalahan lingkungan ya, karena kan istilahnya belum banyak perusahaan-perusahaan yang sampai dengan produk akhirnya gitu. Nah, kalau dari Avan Natural sendiri seperti apa? Apa langkah-langkah yang dilakukan? Jadi itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Saya ingin langsung jawab ya Mas Lintang. Boleh langsung dijawab Kak Regina. Terima kasih Mbak Siti untuk pertanyaannya berkaitan dengan strategi ke luar negeri ya Mbak. Balik lagi karena saya ini tipikal orang yang sukanya langsung-langsung aja gitu. Jadi saya juga approach langsung kepada kedutaan-kedutaan atau atase perdagangan yang ada di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita buka ke website-nya Kementerian Perdagangan, itu ada jelas nama-namanya, atase perdagangannya siapa aja yang in charge di negara tersebut, emailnya pun tertera, namanya siapa aja tertera. Jadi yang saya lakukan adalah saya aktif untuk mengirimkan update company profile kami, kemudian menawarkan kepada beliau-beliau ini, saya ada produk seperti ini, kemudian apakah ada kesempatan bagi saya untuk memasarkan produk di negara tersebut gitu. Dan pasti mereka juga akan merespon karena beliau-beliau ini juga memiliki KPI yang jelas, yaitu memperkenalkan produk Indonesia di negara tersebut gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya proaktif, mungkin itu strateginya Mbak. Dan kemudian saya juga membentuk hubungan baik-baik dengan duta besarnya ataupun ITC perdagangan ataupun atas perdagangan atau ITPC-nya gitu ya. Jadi ketika ada informasi-informasi berkaitan dengan pameran di luar negeri atau ada kesempatan misalnya buyer, potensial buyer yang berminat terhadap produk kami, kami selalu diinfokan secara langsung seperti itu. Karena pada saat kami melakukan bisnis deal di luar negeri pun kami membutuhkan backingan dari pihak kedutaan yang ada Indonesia di negara tersebut gitu. Jadi hubungan baik ini sangat dibutuhkan seperti itu. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan standar ya Mbak ya. Standar tuh maksudnya untuk perizinan yang kami miliki atau bagaimana? Standar-standar produk atau standar jadi bisa jadi inspirasi juga untuk produk-produk oleh anak-anak nih nanti, maksudnya standar apa sih kalau misalkan kita mau memasarkan produk ke luar negeri? Oke, baik.
Ya, untuk luar negeri itu, Mbak, standarnya itu beda-beda ya setiap negara. Jadi ada FDA-nya masing-masing. Mungkin di sini lebih dikenal dengan BPOM. Persyaratannya itu berbeda-beda sekali. Jadi dari Amerika ataupun Eropa itu sangat berbeda. Bahkan ke Singapura pun beda gitu. Jadi itu balik lagi bergantung dengan permintaan mereka gitu. Kebetulan karena Ava Natural ini adalah kita produknya custom, sehingga biasanya klien kami melakukan juga custom sesuai dengan permintaan di negara-negara tersebut seperti itu. Jadi untuk ingredients, formula dan lainnya kami sesuaikan dengan kebutuhan di negara yang dituju, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah daur ulang ya Mbak. Oke, ini juga menyinggung nih, antara yang tadi saya awal udah sampaikan, antara mau idealisme ketika semuanya harus eco-friendly, semuanya harus sesuai dengan tatanan yang berlaku, seperti itu ya. Tapi ternyata harganya jadi tinggi banget, Mbak. Jadi nggak ada yang beli. Karena saya udah coba praktekin ini di awal-awal, 1-2 tahun di awal saya mempraktekkan ini, akhirnya saya mau nangis sendiri karena nggak ada market yang menyerap di Indonesia. Kalau kita ngomong ini di Paris, di Prancis, kemudian di Belanda, atau negara-negara yang memang sudah masyarakatnya teredukasi dengan produk-produk natural, dengan sampai dengan kekemasannya, itu pasti barang diterima dan bisa berjalan dengan baik. Namun di Indonesia tetap aja ujung-ujungnya adalah persaingan harga. Ketika saya jual shampoo harganya 200 ml harga 75.000 dengan Mbak ketemu di pasaran 1 liter harganya 30.000, pasti emak-emak lebih pilih pergi beli yang 30.000, Mbak. Enggak peduli mau packagingnya kayak apa gitu kan. Jadi di sini lebih lebih lagi antara antara dilematis nih, antara kita harus mengedukasi pasar ataupun dengan produk-produk seperti ini, kemudian tapi itu PR juga masih panjang. Atau antara bagaimana bisnis ini tetap bisa berjalan. Namun di case usaha kami saat ini, banyak juga klien-klien kami yang memang sudah tap in ke market A dan B, di mana itu menengah ke atas, di mana mereka ini lebih teredukasi, sangat teredukasi juga dengan daur ulang dan lain sebagainya. Jadi klien saya juga banyak yang udah mulai menggunakan botol-botol daur ulang, sehingga harga jual mereka pun sangat tinggi seperti itu. Tapi botol-botol ini memang hancur dalam waktu beberapa, tidak lama lah gitu. Banyak juga yang menggunakan PET botol gitu ya. Namun PET itu kan tidak 100% terdaur ulang, tapi harga juga masih terjangkau gitu. Jadi biasanya saya lakukan suggestion ke klien-klien saya adalah kita juga menyediakan kemasan refill sehingga untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Regina atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kak Regina, kita ada satu penanya lagi nih. Ini sebentar tadi saya sempat agak hilang. Dia dari SMA N81 atas nama Ridwan Prasetya Aji. Halo. Ridwan, bolehkah dinyalakan kameranya dan mikrofonnya? Oke. Ridwan, kamu punya kesempatan nih untuk nanya langsung ke Kak Regina. Boleh langsung ditanyakan pertanyaannya? Kalau mikrofonnya mungkin belum nyala. Apakah ada kendala? Ya. Halo Ridwan, atau mungkin saya bantu bacakan kali ya pertanyaannya, tapi Ridwan jangan kemana-mana, tetap ada di layar aja, supaya seolah-olah sambil bertanya nih ke Kak Regina. Kak Regina, ini Ridwan nanya nih, ada dua pertanyaan. Kenapa sih kakak memutuskan untuk melakukan distribusi ke hotel, khususnya di Bali? Apakah market perhotelan di Bali itu lebih luas dibandingkan daerah lainnya, atau sudah ada survei pasar nih yang akhirnya membuat Kak Regina membuat keputusan itu tadi. Yang kedua, kenapa Kak Regina memutuskan melakukan ekspor ke 3 kontinen yang sudah kakak mention tadi? Dan apakah kakak punya kenalan di sana yang dapat memberikan sarana-prasarana di sana? Dan trigger apa nih yang akhirnya membuat Kak Regina dan perusahaannya untuk mau atau berani melakukan ekspor tersebut? Silakan Kak Regina bisa dijawab. Halo. Halo. Ya, oke, sudah ada suaranya. Sama host soalnya. Oke. Ya, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama berkaitan dengan kenapa sih distribusi ke hotel di Bali ya? Karena
mungkin saya juga bisa sharing pada saat COVID kemarin di tahun 2020, Indonesia di Jakarta khususnya lagi merebak sekali. Saya pindah ke Bali gitu. Jadi memang karena saya juga masih punya anak kecil, ada 2 orang masih balita, saya memutuskan untuk pindah ke sana. Di awal memang itu sebenarnya misi saya adalah untuk membantu tourism di Bali gitu, karena saya sangat mengetahui ketika ketika ada COVID, Bali ini sangat terdampak ya, sehingga banyak hotel-hotel yang harus tutup. Dan yang saya lakukan adalah karena saya seorang social entrepreneur tadi, saya membawa produk-produk seperti sanitizer dan lain sebagainya ini untuk menyumbang ke seluruh hotel yang ada di Bali. Gitu. Jadi yang memang mereka sudah memaksakan untuk tetap buka, namun yaitu tadi hanya 20% occupancy rate-nya atau hanya banyaknya apa potongan-potongan gaji untuk karyawan-karyawan mereka yang masih bekerja di sana gitu. Jadi sedangkan di sisi lain pemerintah di sana, Pemprov di sana itu memberikan suatu peraturan di mana tempat-tempat yang buka harus memiliki sanitizer sebagai salah satu SOP-nya. Jika tidak, mereka akan didenda kan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah saya melakukan sumbangan ke mereka. Saya datang, saya antar langsung masing-masing ke hotel-hotel ataupun restoran-restoran yang ada di sana. Kemudian setelah itu, tanpa adanya maksud apapun ya, benar-benar kemanusiaan saja gitu. Dan setelah itu akhirnya mereka jadi order ke saya gitu, karena saya bikinin masing-masing hotel, dan ini aromanya berbeda-beda gitu, karena ya udah ketika kita memberikan sesuatu menurut saya harus yang terbaik gitu. Jadi ya akhirnya itu menjadi salah satu apa ya, mungkin bisa bilangnya jalan Tuhan kali ya, akhirnya mereka malah sebagian dari mereka menjadi klien gitu buat saya gitu. Jadi ini sebenarnya juga di luar dari rencana sih Mas, tapi ya karena adanya kesempatan itu ya akhirnya kita maintain sampai dengan hari ini seperti itu. Kemudian untuk ekspor ke beberapa negara yang tadi sudah disebutkan, saya juga sudah sampaikan di pertanyaan sebelumnya, karena kita juga harus aktif untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu seperti Kementerian Luar Negeri, Atase Perdagangan, ITPC gitu. Kenapa saya bisa sampai di negara tersebut? Karena mereka yang banyak memberikan saya respon. Ketika saya, ada juga kan pasti yang tidak memberikan respon ya, itu pasti ada lah, nggak mungkin kita email segitu banyak, kemudian semuanya menanggapi gitu, enggak gitu. Tapi mana yang memberikan respon, kita maintain hubungan baik, dan akhirnya mereka membukakan kita pintu, membantu mencarikan kenalan di sana, mencarikan buyer, dan mereka aktif memberikan informasi-informasi di negara-negara tersebut, sehingga produk Indonesia bisa lebih dikenal di negara tersebut. Mungkin itu Mas, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Ridwan. Mudah-mudahan menjawab ya tadi, jawaban dari Kak Regina. Kak Regina, boleh ya kita ada pertanyaan lagi live. Ini cukup banyak nih kalau Kak Regina lihat di Zoom chat, cukup banyak banget. Kali ini aku mau manggil Anajua dari SMA N1 Semarang. Apakah ada di sini anaknya? Halo Anajua. Halo. Yuk, boleh kamu punya kesempatan nih buat nanya langsung ke Kak Regina. Jadi gini Kak, tadi Kak Regina bilang di awal kalau produk dari Ava Natural itu kan produk yang ramah lingkungan, terus tidak diuji oleh hewan kan. Nah, lalu bagaimana cara produk Ava Natural itu diuji gitu loh Kak? Apakah melewati uji laboratorium atau ada uji lainnya? Ya, itu gimana Kak? Terima kasih Kak. Terima kasih Nacho untuk pertanyaannya. Jadi untuk seperti kita ketahui ya, kalau kita mendevelop produk baru, kita uji di hewan, hewannya kenapa-napa, kita jadi dosa ya Mbak Nacho ya. Jadi memang itu sebenarnya nggak boleh, anti animal cruelty itu udah sangat jelas gitu ya. Nah tapi yang kita lakukan adalah uji di laboratorium betul, laboratorium kesehatan betul, karena memang ketika kita mau melakukan BPOM, registrasi terhadap BPOM, itu dibutuhkan izin-izin tersebut gitu. Jadi ada namanya juga certificate of analysis yang harus dilengkapi, kemudian kita juga harus lengkap tuh semua ingredients-nya dari certificate of analysis, komponen-komponen apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut, yang itu nantinya akan dilakukan juga uji klinis, sehingga kita bisa mendapat approval dari BPOM, seperti itu. Jadi apabila dari kandungan tersebut ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar BPOM, maka notifikasi BPOM kita tidak akan keluar dan kita tidak bisa jualan di pasaran gitu, karena dianggap produk kita ilegal, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Anajua, mudah-mudahan sudah menjawab ya tadi dari Kak Regina. Kak Regina, ini ada penanya terakhir, kali ini saya akan bacakan. Ini penanyanya dari SMA N1 Cisarua, dari Reva Ardika. Kak mau tanya, gimana tantangan
apa sih tantangan terbesar yang dihadapi AFA Natural, dan bagaimana hambatan terbesar dari perusahaan Karegina tadi dalam mengelola keuangan. Ini spesifik banget nih, kayaknya dia dimasuk divisi keuangan ya, hambatan terbesar dalam mengelola keuangan yang tadi, dan gimana kebijakan yang Kak Regina ambil selaku founder dan CEO dalam mengatasi hambatan tersebut. Okay. Silakan Kak Regina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau masalah keuangan, balik lagi ya, sebenarnya tidak ada hal yang begitu menantang buat saya. Karena apa? Sistem yang saya lakukan kepada klien-klien kami adalah ketika mereka menurunkan PO atau order kepada perusahaan kami, maka mereka juga harus membayar DP 50%. Nah, namun sebelum barang keluar dari pabrik atau storage kami, pelunasan sudah dilakukan sebesar 50%. Jadi kita selalu megang cash. Maksudnya nggak pernah dibayar, saya tidak pernah menerapkan untuk tempo, pembayaran tempo, itu tidak. Jika klien belum bayar, ya barang tidak kami kirimkan, seperti itu. Jadi sebenarnya secara cash flow dan segala macamnya, puji Tuhan cukup sehat, gitu. Dan balik lagi seperti saya katakan di awal, saya bukan orang yang cukup berani untuk mengambil pinjaman di luar, jadi bisnis ini berkembang sesuai dengan kemampuan dari usaha ini gitu. Ketika dana sudah cukup, keuangan sudah cukup, barulah saya membuka usaha-usaha ini, bisnis baru gitu. Kita baru saja launching untuk brand anak namanya Safety for Kids, itu pun juga menggunakan dana yang dikelola dari usaha selama ini. Kemudian kita membentuk divisi-divisi baru. Ada juga brand baru namanya Brakah, itu under PT RD Dinara Indotrade juga, pangsa pasar muslim, brand natural, dan itu juga harga sangat terjangkau. Itu pun juga kami menggunakan dana dari keuangan yang dikelola oleh internal kami sendiri, seperti itu. Jadi kalau ditanya cara mengatasi hambatannya, tantangannya ini, ya harus lebih berhati-hati ya saja sih, sebenarnya nggak boleh terlalu gegabah ya, dan yang paling penting tidak boleh mencampur keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan gitu, karena ini paling banyak saya temukan, apalagi ketika kita baru memulai usaha ya. Oh ya udah transfernya ke rekening pribadi aja, habis itu duitnya kepake buat beli Gojek, habis itu nggak bisa dia punya modal lagi buat bikin brand baru seperti itu. Jadi mungkin ini harus lebih hati-hati, kita harus super strict. Kalau pribadi nggak punya uang, janganlah ngambil uang perusahaan, atau janganlah ngambil uang usaha gitu, tahan dulu niat untuk jajan-jajannya gitu, karena nanti lama-lama jadi bisa jajan sendiri gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Regina. Teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab juga oleh Kak Regina. Dan ini adalah menjelang akhir nih dari sesi pertama, presentasi dari Kak Regina yang sangat luar biasa. Dan pastinya dari presentasi tadi, dari hasil tanya-jawab tadi, pasti ada wawasan, kemudian pengalaman, tips and trick. Tadi juga sudah sempat di-mention tips and trick-nya, ada find unsolved needs, kemudian ada building network, dan execute with cautions. Itu juga bisa tuh ya, Kak Regina ya, dicontoh oleh teman-teman kita yang ada di sini saat mereka nanti akan menjalankan bisnisnya. Nah, karena tadi sudah diumumkan bahwa akan ada hadiah nih, merchandise dari OBH Kombi, bagi tiga penanya terbaik yang tadi sudah ditanyakan langsung ke Kak Regina ataupun juga yang sudah saya bacakan. Selamat untuk Ridwan dan juga Anajwa serta Rafif yang sudah menjadi tiga penanya terbaik di sesi kali ini. Tepuk tangan dulu buat tiga penanya terbaik yang tadi. Luar biasa pertanyaannya. Teman-teman, yang tadi tiga sudah saya sebutkan nanti akan dihubungi oleh tim panitia kami untuk penyaluran hadiahnya. Sebelum kita tutup nih sesi ini, boleh dong Kak Regina untuk menyampaikan closing statement-nya dan juga memberikan motivasi nih kepada teman-teman siswa student company kita. Silakan Kak Regina. Mungkin kepada teman-teman siswa student company, jangan pernah berhenti untuk bermimpi di usia muda. Punyanya, milikilah mimpi setinggi-tingginya. Kemudian manajemen waktu itu sangat dibutuhkan ketika kita mulai usaha, kedisiplinan dan juga rasa kemauan, dan jangan pernah putus asa gitu. Karena saya sendiri juga di 3 tahun pertama itu berat sekali, cuma kalau pada saat itu mungkin saya putus asa, saya tidak akan bisa berdiri sampai dengan saat ini gitu. Jadi teruslah semangat,
bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Jangan menjadi seperti stroberi. Maksudnya kelihatan merah di luar tapi begitu kesenggol sedikit langsung nyerah gitu. Jangan seperti itu, karena buat saya kalau kita berusaha, kita bekerja keras, pasti semua akan ada hasilnya soon or later. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Kak Regina untuk closing statement yang luar biasa. Teman-teman boleh dong kita kasih applause dan juga reaction untuk Kak Regina yang sudah memaparkan sesi pertama di siang hari ini. Terima kasih Kak Regina untuk kesempatannya dan mau berbagi ke rekan-rekan student company. Oke, ini walaupun banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya teman-teman, nanti mungkin bisa kita masuk ke sesi kedua yang nanti dengan narasumber yang berbeda juga dan tema yang berbeda. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita boleh nih agak chill sedikit, kita agak relax-relax sedikit di sini. Ada yang pakai laptop nggak ya nge-zoom-nya? Ada ya? Nah, teman-teman yang pakai laptop nge-zoom-nya, boleh diambil sekarang gadget-nya. Kita akan main quiz. Kita akan main quiz di sini. Nama quiz-nya apa ini ya? Kita akan main Kahoot. Ada yang pernah main Kahoot belum sebelumnya nih? Yuk, yang udah pernah main atau yang belum pernah main, yuk sekarang teman-teman bisa masuk ke game kahoot.it. Nanti coba di googling, itu ada tuh Kahoot di situ, dan teman-teman bisa masukkan pin yang ada di layar ini. Pinnya 409005. Ini saya nggak lagi kuis interaktif ya. Passwordnya, gitu. Ini ada satu nih yang masuk, yuk yang lain boleh ikutan main games. Kak, ini ada hadiahnya nggak ya, Kak ya? Ada ya harusnya ya? Ada dong hadiahnya harusnya, kan kita main kuis. Yuk, baru sedikit, kurang banyak. Aduh, saya belum puas nih, kurang banyak. Yuk, masuk. Akses tuh, kahoot.it. Kalian bisa lihat sambil di Zoom chat. Masukin pinnya, ketik nama kalian. Baru sedikit, ini pesertanya ada banyak nih, baru sedikit nih. Sini ada... ada berapa banyak peserta ya? Kakak operator mungkin lagunya boleh agak dinaikkan sedikit supaya vibes main kuisnya lebih terasa. Oke. Sudah cukup. Masih banyak nih. Yuk. Yang lain boleh masuk dulu. Saya kasih waktu mungkin 15 detik lagi kali ya, yang belum masuk. Internetnya agak lo sombong. Aduh, ini ada yang namanya Pak De Jokowi. Oke, yuk masuk. Teman-teman, nanti sini kita akan lomba ya. Nanti ada berapa ya? Tiga pemenang nih. Tiga pemenang yang nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Nanti akan dihubungi oleh kakak-kakak panitia kalau misalnya menang. Sudah lumayan banyak nih ya, kakak operator ya. Apakah kita bisa mulai Kahoot-nya? Masih ada yang masuk? Kita tunggu 10 detik lagi. Iya, banyak nih. Yuk banyak yang belum masuk. Mungkin sambil menunggu untuk masuk, teman-teman, kita nanti akan main games namanya Kahoot Quiz. Mungkin sudah ada yang pernah main ataupun yang belum pernah main. Yang belum pernah main nanti akan ada, ya kita akan belajar sini, ini kayak quiz gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa menjawab pilihan, pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan. Ada berbagai pilihan, nanti teman-teman bisa jawab. Dan tiga terbaik yang nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Oke, masih ada, saya baru melihat 95 peserta, sampai 100 yuk, bisa sampai 100 yuk, tambah. Jangan lupa masukkan pin yang ada di layar, teman-teman, kalau misalnya pada laptop, mau join lewat handphone boleh, dari laptop langsung juga boleh. 98, dua lagi yuk, 100. 98, 99, lagi, ayo lagi,
siswanya banyak kok ini. Di sini ada 188 peserta. Nah, 100, angka cantik. 101 nambah. Oke, kakak operator, apa kita bisa mulai sekarang? Nah, hitung mundur ya. 5 detik ya. Setelah ini kita akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai permainannya. Ini tentang entrepreneurship, teman-teman. Jadi nggak akan susah-susah, mudah-mudahan. 2, 1. Yuk, mainan. Yuk, yang merupakan karakter yang harus dimiliki untuk menjadi pengusaha sukses. Apa nih? Silakan dijawab. Silakan dijawab. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah disiplin. Oh, ini ada yang ngomong cuek nih ya. Ada yang bilang cuek. Kayaknya kepencet ya yang ngomong cuek nih. Disiplin. Yang paling banyak adalah disiplin. Jawaban terbenar adalah disiplin. Bisa kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Ini kelihatan nggak sih? Gridnya? Oke, teman-teman, ini adalah lima besarnya. Di urutan pertama ada Gerrit, ada Daris, dan ada Ridwan. Disusul Gamila dan Dinda. Teman-teman, yang menang ada tiga ya. Jadi, yuk, balapan untuk sampai ke atas. Pertanyaan kedua. Keuntungan menjadi pengusaha, kecuali... Jadi ada pilihannya, yang mana? 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang betul adalah lebih mudah untuk liburan. Karena itu tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Witarsa, punya waktu yang lebih fleksibel kalau misalnya jadi pengusaha. Yuk, kita lihat skornya. Apakah Gerrit masih memimpin? Oh, enggak. Udah digeser. Sekarang ada Imam, Ridwan, dan Gerrit turun nomor 3. Yuk, Gerrit. Tadi sudah nomor 1. Jangan sampai turun lagi. Yang lain juga boleh naik. Next, pertanyaan selanjutnya. Yang tidak termasuk analisis SWOT, SWOT adalah yang mana yang nggak masuk analisis SWOT nih? Yang mana nih? Yang begini-begini nih? Yuk, yang begini-begini. Yang nggak masuk analisis SWOT? Oke. Oke, kok masih ada yang jawab yang lain ya? Apakah lupa tentang SWOT, teman-teman? Jawaban yang benar adalah STRENGTH, karena STRENGTH itu dokter, bukan analisis SWOT. Kita lihat lagi skornya. Bergeser, Ridwan naik, Imam nomor 2, Gerrit nomor 3. Yuk, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini soalnya agak cepat ya, jadi sambil dibaca... Pertanyaan jawabannya sambil dilihat dengan baik-baik. Double points yang lain yuk, yang belum bisa naik ke lima besar, dan double point perencanaan bisnis yang sangat penting sebelum menjalankan suatu bisnis adalah perencanaan bisnis merupakan hal yang sangat penting sebelum menjalankan suatu bisnis. Benar apa enggak? Benar enggak? Kira-kira benar enggak ya kita harus bikin perencanaan bisnis dulu sebelum menjalankan atau menyelesaikan bisnis ya? Jawabannya adalah betul dong, harus ada perencanaan bisnisnya dulu. Ada dua yang menjawab salah. Apakah sambil tidak melihat handphonenya saat ngeklik? Yuk kita lihat skornya. Oke, Imam naik lagi, disusul Ridwan, Daris, Gerrit. Kamu nomor 4, Gerrit. Kalau misalkan mau naik, menang harus nomor 3. Yang lain boleh, jangan mau kalah sama yang lain. Apakah kita bisa next lagi? Ke pertanyaan selanjutnya. Double points lagi. Keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham disebut keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Dividenkah, laba, likuidasi, atau akuisisi? Jawabannya adalah yang benar adalah dividennya. Mungkin teman-teman sudah sempat dijelaskan oleh kakak trainer bahwa nanti saat likuidasi itu adalah eventnya, momennya, atau caranya. Dividen itu adalah yang nanti akan digabungkan ke saham. Kita lihat skornya, ada berapa? Imam, loh, Imam hilang. Imam, kamu kemana, Imam? Kenapa bisa tiba-tiba hilang?
Ridwan naik, Jared juga naik, ada Daris di sini, ada Abirama, dan juga ada Indra. Apakah kita masih punya pertanyaan, Kak? Apa masih ada pertanyaan lagi nih? Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya, jika masih ada. True or false? Lean Canvas memudahkan pengusaha untuk menyusun rencana bisnis yang dibuat. Betul apa betul? Betul apa salah? Silakan dijawab. Satu. Up. Benar, teman-teman. Lean Canvas, atau mungkin kita biasa kenal dengan nama BMC ya, Business Model Canvas. Itu menjadi salah satu cara nih untuk kita menyusun rencana bisnis tadi atau business plan-nya. Masih ada yang salah juga jawabnya? Oke, kita lihat skornya. Ridwan naik, ada Gerrit, ada Haris, ada Abirama, dan ada Hatu Darin. Apakah ini soal terakhir, Kak? Ya, ada lagi setelah ini soal terakhir. Double point, kesempatan terakhir, teman-teman. Memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa ke masyarakat disebut. Mana nih, memperkenalkan, promosiin produk, ini biasanya kerjaan di divisi marketing nih, ke masyarakat umum, ngapain ya ini? Ini tugasnya siapa ya? Atau disebut apa nih? Jawab. Iya, jawabannya. Iya, yang betul adalah pemasaran. Oke, kita bisa lihat skor akhirnya, Kak Operator. Youth Entrepreneurship Program Podium, juara 3, diraih oleh Gerrit. Big applause to you, Gerrit, yang masih bertahan dari tadi. Yang kedua adalah Daris. Yang pertama, this is our winner, goes to Ridwan. Luar biasa, give applause, teman-teman. Buat para pemenang, ada Ridwan, ada Daris, ada Gerrit yang berhasil memenangkan challenge. Menangkan kuis di sesi siang hari ini. Ridwan, Daris, dan Gerrit, nanti Anda semua akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah dari OBH Kombi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kuis, Kahoot kuis di siang hari ini. Semoga bisa menjadi booster baru nih sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, karena kita punya satu sesi lagi dengan narasumber yang berbeda. Nah, di sesi ini teman-teman, kita akan mendengarkan bersama-sama, menyaksikan sesi tentang merintis bisnis kreatif bagi pengusaha pemula. Nah, di sesi ini peserta nanti akan mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan bagaimana memulai sebuah usaha mikro dan menentukan ide produk yang inovatif. Jadi bukan hanya sekedar menentukan ide produk, tapi idenya harus inovatif, harus kreatif, dan bisa diterima oleh masyarakat. Langsung saja, apakah kita sudah bersama dengan kakak narasumber kita? Saya akan mengundang Kak Endra Marsudi. Halo Kak Endra. Halo semua, selamat sore. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya Kak Endra di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan siang ya Kak Endra tadi? Sudah, kebetulan sih habis lunch meeting, jadi ya. Oh, oke. Okay. Pastinya udah makan. Pastinya udah makan. Mudah-mudahan bisa menularkan energi positifnya nih ke teman-teman peserta yang hadir di sesi sore hari ini. Sebelum itu masuk, ya. Kak Endra, saya mau memperkenalkan sedikit nih Kak Endra. Teman-teman, Kak Endra Marsudi ini adalah CEO dan juga founder Bantu Bumi, serta Chief Marketing Officer dari Cashback. Beliau juga alumni program PJI. Nah, ini kakak senior kalian nih, Kak Endra nih. Nanti mungkin bisa sambil sharing-sharing. Nah, Kak Endra, nanti Kak Endra akan kami berikan kesempatan selama 30 menit kurang lebih untuk memaparkan presentasi kepada teman-teman peserta di Zoom meeting sore hari ini. Dan apabila peserta nih, saya mengingatkan lagi, jangan sampai terlambat untuk mengetik pertanyaan kepada narasumber ya. Karena di akhir kita akan memilih 3 pertanyaan dan 3 penanya terbaik, dan salah satunya bisa langsung bertanya ke narasumber. Oke, kayaknya nggak perlu lama-lama lagi nih, kita langsung aja mendengarkan pemaparan dari Kak Endra Marsudi. Kepada Kak Endra, kami persilakan. Terima kasih Mas Lintang. Boleh dibantu buat share screen-nya mungkin? Iya.
Okay. Mungkin sambil menunggu. Oke, okay, sudah. Ya, apakah share screen-nya sudah terlihat di layarnya Kak Endra? Sudah. Tadi enggak bisa unmute. Oke. Silakan Kak Endra. Makasih Mas Lintang. Ya. Baik, buat mempersingkat waktu, sesi kedua kita akan sharing sedikit tentang hal-hal basic yang teman-teman harus tahu ketika akhirnya membuat sebuah bisnis dalam hal ini, karena saya background-nya lebih banyak di dunia startup selama 5 tahun terakhir, mungkin angle-nya dari pengusaha startup ya, biar akhirnya teman-teman tahu konteksnya. Boleh di next? Sambil kenalan, tadi Mas Lintang udah sedikit preview background saya, tapi sebelum jelasin sedikit background saya, mungkin boleh diklik. Saya itu lahir di masa ketika ada obrolan tentang financial freedom yang dikemukakan sama Robert T. Kiyosaki. Jadi ada namanya istilahnya cash flow quadrant. Teman-teman kalau pengen tahu ini apa, sebenarnya menunjukkan ada 4 kuadran ketika seseorang mau punya kebebasan finansial, kira-kira mesti punya role di sisi mana sih? Kata si Robert T. Kiyosaki, ada 4. Kalau yang sisi sebelah kiri, itu konsepnya masih kita bekerja untuk uang. Tapi kalau udah mulai di sebelah kanan, itu uang bekerja buat kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, mungkin di awal-awal setelah lulus, kalian memilih jadi pegawai ya. Jadi punya pekerjaan, bekerja untuk perusahaan, itu masih konteksnya kita bekerja untuk mengejar uang. Tapi biasanya kalau lama-lama mau ke arah yang financial freedom, Robert T. Kiyosaki menyarankan, ayo dong pindah kuadran, jangan jadi pegawai doang. Gitu. Mungkin bisa mulai start jadi self-employed, gitu. Punya usaha, bukan usaha sih, lebih ke arah profesi, yang kemudian teman-teman lakukan. Kalau akhirnya teman-teman libur, maka nggak dapat uang, tapi ketika teman-teman kerja, maka dapat uang, ini konteksnya lebih kayak profesi dokter, profesi freelancer, atau konsultan, itu biasanya jatuhnya di self-employed. Mulai bergeser, karena kalau self-employed itu punya kebebasan untuk menentukan waktu, ya. Hari ini saya mau libur deh, bisa aja. Tapi resikonya nggak dapat penghasilan. Tapi kalau jadi employee kan nggak punya kebebasan untuk memutuskan liburnya kapan ya, harus ngikutin peraturan perusahaan. Nah, kata Robert T. Kiyosaki, kalau mau lebih punya kebebasan finansial, geser lagi dari self-employed, geser jadi business owner. Nah, dengan kata-kata business owner, ya pengusaha, ya teman-teman jadinya sudah punya usaha sendiri, membangun sistem sendiri, pegawai dan sistemnya bekerja secara otomatis untuk menghasilkan uang yang kemudian teman-teman bisa rasakan. Nah, yang paling bagus sih sebenarnya jadi investor. Kalau jadi business owner tuh kita masih semi kerja ya. Walaupun uang sudah bekerja untuk kita, tapi kita sendiri masih terjun langsung. Tapi kalau jadi investor tuh ya kita nggak ngapa-ngapain, ya uangnya bekerja untuk kita secara otomatis dan berlipat ganda. Nah, ngomongin ini, sekarang saya boleh diklik? Langsung aja, klik lagi. Dan satu lagi. Saat ini saya masuk ke 3 kuadran. Ini sebenarnya di masa-masa saya mengenal konteks cash flow kuadran, nggak pernah kebayang deh, kita bisa akhirnya punya role di 3 kuadran secara bersamaan. Tapi ini faktanya bahwa era kalian tuh era yang sudah sangat berkembang dan banyak sisi kreatif dan digitalnya ya. Jadi seseorang tuh punya kebebasan untuk menentukan mau main di kuadran mana kesehariannya. Dan saat ini saya, seperti yang udah dibilang sama Mas Lintang, saya bekerja sebagai pegawai di perusahaan Cashback, itu startupnya portofolionya Sinarmas untuk loyalty dan pay later services. Di sisi lain, saya juga self-employed, jadi dosen, ngajar di Institut Siami untuk skopnya bisnis model dan startup entrepreneur. Saya juga jadi konsultan
hanya handle marketing untuk nama perusahaannya Panera. Dan di sisi lain, saya juga punya perusahaan sendiri, namanya Bantu Bumi, yang lagi saya build. Ini startup yang bermain di dunia recycle. Hanya di kuadran investor yang saat ini saya masih belum jajaki. Jadi tiga hal ini secara bersamaan, simultan, saya lakukan dalam keseharian saya. Boleh lanjut, Mas Lintang? Nah, kita masuk ke konteks merintis sebuah usaha. Kalau ditanya, mesti mulainya dari mana ya? Kata teorinya, ada namanya Steve Blank yang punya konsep customer development model. Jadi kalau teman-teman mau bikin usaha, kata dia harus berpusat dari sisi pelanggan. Nah, ngomongin tahapannya bikin usaha itu, kata Steve Blank, ada dua secara garis besar. Tahap pencarian bisnisnya sama tahap eksekusi bisnisnya. Diklik, Mas Bintang. Nah, untuk tahap pencarian bisnisnya, kata Steve Blank, itu harusnya diawali dengan istilahnya customer discovery. Diklik lagi, Mas Bintang. Di customer discovery ini, tugas teman-teman ketika mau merintis sebuah usaha, disarankan itu mulainya dari mencari problem. Masalah apa sih yang saat ini dialami sama banyak orang? Masalah apa yang menurut kalian potensial untuk kemudian dijadiin ide usaha? Jadi jelas nih, ada customer-nya, ada problems-nya yang kemudian teman-teman cari solusinya. Ketika teman-teman ngerasa, okay, ini ada kayak Bantu Bumi, kita ngelihat masalah utamanya banyak sampah plastik nih di market. Dan saya punya solusi dengan mesin buat daur ulang, kita bisa menawarkan gimana ceritanya sampah plastik itu bisa berkurang yang ada di market. Nah, di customer discovery ini, tujuannya adalah mencari problem solution fit. Apakah solusi yang kita tawarkan untuk masalah yang kita sasar itu sudah tepat atau tidak? Nah, ini konteksnya karena berpusat pada customer, kalian mesti tanya ke customer-nya. Menurut kalian, kalau saya kasih solusi ini, problems-nya akan terselesaikan nggak? Kalau terselesaikan, maka problem solution fit. Dikit, Mas, lanjut. Ketika customer discovery sudah bisa dilewati, kalian sudah punya ide bisnisnya, jelas nih masalahnya apa, dari sisi ide bisnis kalian menawarkan solusinya juga jelas. Berikutnya, kata Steve Blank, tahapan membuat usaha itu customer validation. Jadi, teman-teman tuh mesti ngelihat dari sisi potensi bisnisnya, apakah solusi yang jadi ide bisnis tersebut bisa dijual, customer-nya beneran mau beli nggak? Kalau ngomongin usaha kan pasti nyari untung ya. Nggak mungkin kalian jalanin usaha yang kemudian merugi dan besok tutup gitu. Jadi kalian harus benar-benar profit-oriented dalam hal ini. Ya ini satu-satunya adalah melakukan validasi ke market. Lagi-lagi nanya ke customer-nya. Kalau tadi dibilang solusinya dirasa memang bisa menyelesaikan masalah, pertanyaan berikutnya adalah, mau bayar nggak kalau saya kasih solusi ini? Kalau customer-nya bilang mau bayar, maka idenya dalam hal ini ya udah tervalidasi dari sisi komersialisme. Tapi kalau ternyata solusi yang ditawarkan, si konsumennya cuma bilang, saya mau pakai, tapi saya nggak mau bayar. Nah, berarti ada yang salah tuh. Coba diklik, Mas Gentang. Ada istilahnya pivot dalam bisnis. Kalau ternyata kalian melakukan validasi ke market dan marketnya nggak mau membayar dan itu menjadikan bisnis kalian tidak punya sisi komersialisasi, ya kalian mesti rubah. Siapa tahu solusinya mesti ditweak menjadi solusi baru atau mungkin cara kalian menawarkan jasanya yang harganya mungkin salah atau cara pembayarannya juga salah yang membuat akhirnya konsumen bilang saya nggak mau bayar. Nah, kalau akhirnya terjadi hal itu, pivot, coba rubah deh. Kira-kira ada sesuatu yang bisa ditweak nggak? Entah akhirnya masih dengan konsep bisnis yang sama atau justru kalian akhirnya harus mencari ide bisnis baru ya. Tapi inti di sini adalah di customer validation, sisi komersialisasinya tuh mesti clear, orang mau bayar. Nah, boleh diklik, Mas Bintang. Kalau ternyata secara customer validasi
waktu konsumen mau membayar, maka kalian sudah masuk ke tahapan product market fit. Jadi solusi produk, solusi jasa yang kalian tawarkan tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga fit ke market, karena market itu benar-benar butuh sehingga mereka mau bayar. Nah, kalau sudah masuk ke tahapan product market fit, kata Steve Blank, ya udah clear nih, pencarian bisnisnya udah Halo, Kak Endra. Iya, sepertinya terputus koneksi dari Kak Endra Marsudi. Mungkin karena ada kendala teknis. Ya, teman-teman, tadi sambil ada sedikit pembahasan dari Kak Endra, mungkin yang sudah ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Kak Endra Marsudi terkait apa sih atau bagaimana sih caranya untuk membangun bisnis untuk pemula. Tips and trick-nya mungkin bisa ditanyakan, ataupun juga tentang kendala utama apa sih bagi pemula saat ingin menjalankan sebuah bisnis. Nah, itu kan biasanya dari setiap bisnismen, bahasa kerennya, dari setiap bisnismen itu punya apa ya, tips and trick yang berbeda-beda. Begitu pula dengan bidang yang dijalankan apa, kemudian dari ide awalnya seperti apa, pengembangan produknya yang bagaimana. Dari situ biasanya punya tips and trick yang berbeda-beda. Namun, sepengalaman kami, sepengalaman saya, dia punya satu benang merah yang sama. Jadi nanti bisa ditanyakan tuh kira-kira, Kendra apa sih tips and trick-nya? Gitu. Gimana sih kalau kita mau bikin bisnis, terus tiba-tiba saat research and development-nya sudah mentok gitu ya, kita sudah nggak ngerti nih harus ngapain lagi sama produknya, kita harus nyari inspirasi di mana, atau bagaimana cara inspirasi, nyari inspirasinya, dan lain sebagainya. Oke, apakah Kak Endra Marsudi sudah kembali online? Apakah sudah ada di sini, Kak Endra? Sepertinya belum ya, Kak Endra. Masih ada kendala signal di sini. Oke. Sebelum itu saya mau tanya deh, boleh ke salah satu siswa kali ya, mau tanya-tanya gimana perjalanannya, soalnya saya sempat dengar nih ada yang sudah mulai pertemuan dengan kakak trainernya, dengan Kak Slamet dan juga Kak Tita. Untuk persiapan student company-nya, boleh dong satu, Kak Slamet atau Kak Tita, boleh kasih saran nih, kira-kira saya bisa ngobrol dengan siswa student company yang mana nih tentang persiapan SC-nya? Oke, coba Bimo dari SMA 1 Semarang. SMA 1 Semarang boleh? Siapa nih? Boleh. Presiden direkturnya boleh, siapapun boleh. Ngobrol-ngobrol sedikit. Apakah Anda di sini SMA 1 Semarang? Ya, nggak usah dibocorin, maksudnya strategi rahasianya masih dibocorin, cuman saya pengen tahu nih kira-kira gimana persiapannya sampai sejauh ini, sudah dapat apa namanya, poin-poin apa. Oh, Kak Indra sudah kembali on. Oke. Mas Lintang, maaf. Ya. Sinyalnya. Soalnya saya nggak lagi di rumah, kondisinya lagi sambil meeting di luar rumah. Oke, baik kalau gitu. Ah, yang tadi dari SMA 1 Semarang nanti tanya-tanya belakangan ya. Saya masih mau nanya nih nanti. Kak Endra, bisa dilanjut mungkin presentasinya atau sudah cukup aman? Ayo, boleh dilanjut, Mas. Boleh. Bisa dilanjut lagi. Nah, oke. Tadi kita masuk di tahapan customer creation ya. Jadi, teman-teman harus mikirin gimana ceritanya membuat si pelanggan itu mau repeat order. Tidak hanya repeat order, kalian juga seharusnya mulai mikirin strategi gimana ceritanya kalau mereka biasanya belanja cuma satu item, itu bisa jadi dua item atau tiga item. Jadi di sini dibilangnya adalah scale execution. Jadi gimana ceritanya secara eksekusi, si customer ngerasa memang ada nilai yang diberikan sama produk ataupun jasa yang teman-teman tawarkan, sehingga mereka mau membeli lebih banyak dan membeli lebih sering. Lanjut, Mas Bintang. Nah, kalau sudah lewat customer creation,
kata seed bank, ya jatuhnya di eksekusi akan lanjut ke company building. Ya benar-benar secara organisasi bisa sekalian scale, kalian scale up lebih besar, dan bisnis kalian seharusnya lebih maju. Ini tahapan yang harus dilalui seseorang ketika merintis usaha ya. Customer discovery, customer validation, customer creation, dan company building. Nah, di antara itu saya selalu masukin ada kata-kata business model. Kita akan bahas kenapa sih harus ada business model di masing-masing tahapan. Udah di next, Mas Linda. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau teman-teman sudah tahu gimana caranya merintis sebuah usaha dari si tahapan, pertanyaan berikutnya kan, yang ideal tuh gimana ya ide bisnis yang profitable? Secara teori akan ideal kalau bisa menggabungkan tiga hal ini. Bisnisnya itu benar-benar mau dibayar sama si konsumen. Kemudian kalian sendiri punya skill dan talents-nya. Dan yang terakhir kalian punya passion-nya. Kalian bisa lihat irisannya kalau akhirnya kalian punya ide bisnis yang berdasarkan hanya passion dan punya skill dan talent, itu fun, tapi karena si konsumen yang nggak mau bayar, jadinya kalian nggak akan dapat pemasukan. Kalau ternyata kalian punya ide bisnis yang sesuai dengan passion dan mau dibayar sama klien, hanya saja kalian nggak punya skill dan talent, pasti kalian akan kerja keras, karena kalian nggak punya pola kerjanya. Nah, yang terakhir, kalau kalian punya skill dan talent-nya, yang cocok untuk ide bisnis tersebut dan klien mau bayar, tapi nggak sesuai dengan passion, ada pemasukan, tapi ada titik-titik kalian akan merasa lelah karena ya ngerasa ini nggak fun. Jadi akan lebih cocok kalau akhirnya tiga-tiga hal ini tuh ada di dalam ide bisnis kalian. Passionnya pas, sesuai dengan minat kalian, kalian punya skillnya, kalian punya talents yang cocok, dan si konsumen, si pelanggan beneran mau bayar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau udah tahu ide bisnis yang ideal yang ibaratnya profitable kayak gimana, nyari ide bisnis tuh di mana sih? Boleh diklik Mas Lintang. Nyari ide bisnis tuh yang pertama nggak perlu susah lah. Lihat aja di sekitar kita. Kalian coba sering amati aja. Kira-kira di sekitar kita tuh ada masalah apa sih yang mungkin kalian punya solusinya dan bisa itu jadi ide bisnis kalian yang punya potensi ini ya, income besar. Atau kalian lihatnya dari target audience. Jadi memang kalian sudah tahu kalian tuh mau men-search segmen atau profil pelanggan yang seperti apa. Apakah kalian memang lebih minatnya, saya pengennya punya usaha yang handle-nya anak muda. Nah, pertanyaan di anak mudanya, kalian mesti pikirin, ada masalah apa dengan anak muda? Apa yang mungkin kalian punya solusi dari masalah yang kalian masalahkan? Atau ide bisnis itu bisa lihat dari sisi kompetisi yang ada di market. Gitu. Kalau kalian sebenarnya kan pada saat mau bikin usaha, pasti sudah punya asumsi dan hipotesa. Ya. Kalian bisa lihat tuh, oh kalau ide ini sebenarnya ada pemainnya nggak ya di market? Kalau ada pemainnya, itu kan jadi kompetitornya kalian. Ya. Nah, kalian tinggal mikir gimana caranya bisa merubah apa yang dilakukan sama pemain yang ada di market ini untuk jadi lebih baik dengan ide bisnis yang kalian bawa. Sehingga market akan merasa ya, dibanding si kompetitor, akan lebih memilih ide bisnis kalian untuk dibeli. Yang terakhir, ini yang paling sering dilakukan sih sama banyak orang untuk membuat usaha ya. Melihat tren, melihat insight dari industri. Kalau ditanya, gimana cara lihat tren, gimana cara cari insight? Ya kalian mesti harus bergaul dengan mereka, orang-orang yang tepat, melihat banyak hasil riset, kemudian yang kalian juga harus sering membaca, itu yang akhirnya membantu kalian untuk bisa tahu tren apa yang lagi in dan insight apa yang terjadi di industri. Lanjut Mas Lintang. Nah, kalau kalian sudah punya, udah tahu ya gimana caranya nyari ide. Oh, ada 4 pilihan itu minimal ya. Sebenarnya ada opsi lain kalau kalian bertanya, ada nggak sih cara cari ide, nggak cuma 4 itu, ada. Tapi berikutnya adalah, gimana ceritanya ide itu bisa dibuat jadi lebih tajam. Ada metodenya namanya scamper. Scamper itu singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, sama eliminate. Maksudnya apa? Boleh diklik Mas Lintang.
lagi, klik lagi. Nah, ini saya masuk ke contoh dari studi kasus Gojek untuk penerapan metode scamper. Kalau kalian sudah punya ya kira-kira ada gambaran kasar deh mau ngambil bisnis apa gitu. Di metode scamper itu kalian diajarin coba mikirnya dengan pola scamper yang disebut tadi. Pertama nih, substitute untuk studi kasusnya Gojek. Gojek itu melahirkan GoPay dengan cara mensubstitusi orang-orang yang selama ini melakukan pembayaran dengan uang kertas, itu mereka substitusi dengan pembayaran via digital. Maka lahirlah produk GoPay. Berikutnya Mas Lintang. Untuk combine, Gojek berpikir, gimana ya ceritanya Gojek lahir untuk bisa ngasih solusi yang lebih besar ke market. Dia di awal sekali memang lahirnya dengan ojek services ya, yang disewa. Tapi berikutnya yang mereka pikir untuk bisa ngasih solusi lebih besar, mereka mengakuisisi banyak perusahaan. Ada perusahaan Loket, Moka, Kartuku, Mitrans, mereka akuisisi dengan asumsi apa? Ya biar servisnya jadi lebih komplit. Tidak hanya ngomongin nyewa Gojek. Nyewa ojek. Lanjut Mas Lintang. Adapt. Ketika akhirnya Gojek masuk ke dunia ride hailing dan sharing ekonomi, sebenarnya di negara lain, bisnis ini udah ada. Yang dilakukan sama Gojek adalah gimana caranya orang-orang di Indonesia bisa beradaptasi dengan konsep yang sama. Jadi bisa ada usulan kalau teman-teman tuh masuk angle ide bisnisnya dengan mengadaptasi sesuatu yang mungkin sudah ada di luar. Lanjut, Mas. Modify. Di sini, modify lebih ke arah gimana kalau ternyata ada perubahan yang secara dramatis bisa kalian lakukan. Dalam hal ini, kalau untuk studi kasusnya Gojek, dia mau memposisikan diri sebagai super app. Dia mau secara sizing, secara shape, perusahaannya itu menghandle banyak hal. Apapun yang dicari sama orang untuk daily basis, ya harusnya ada di Gojek. Itu yang mereka lakukan dengan super app-nya. Lanjut, Mas Nentang. Put another use. Di sini, kalau mamanya kalian ngomongin truk, gitu ya, akan lebih cocok kan ke konstruksi. Ya. Gojek melihat bahwa ini tuh sebenarnya bisa dipakai buat kebutuhan yang lain. Dalam hal ini logistik, pindahin barang. Makanya Gojek melahirkan produk namanya GoBox. Lanjut Mas Sintang. Eliminate. Untuk yang eliminate, Gojek melihat bahwa gimana ya kalau akhirnya selama ini booking ribet, beli tiket, antri, dan banyak masalah. Nah, si Gojek melihat kalau umpamanya itu proses antri bisa dieliminate, akan lebih enak dong buat user. Makanya mereka ngeluarin GoTix untuk e-ticketing. Karena mereka mau mengeliminate hassle untuk proses antri tiket. Yang terakhir, Mas. Mas Lintang. Oh, sorry. Nah, untuk yang terakhir, Gojek melihat bahwa ada konteks reverse ya. Gimana ceritanya kalau selama ini orang mencari kebutuhan itu datang ke tokonya, ini bisa nggak? Servisnya yang datang ke rumah, yang akhirnya mereka lakukan dulu dengan Go Live, walaupun akhirnya servisnya sekarang sudah nggak ada ya. Tapi ide bisnis itu bisa dipertajam untuk jadi usaha yang potensial itu dengan metode scamper ini ya teman-teman. Kalian coba mikirin apakah bisa ada konsep substitusi, apakah bisa combine, apakah adapt, modify, put another use, eliminate ataupun reverse. Boleh lanjut Mas? Nah, yang berikutnya saya mau share itu dari sisi sudut pandang investor. Kalau kalian mau bikin usaha, ada saatnya mungkin kalian butuh cari dana tambahan di luar ya. Ya, halo, Kak Endra. Oke, sepertinya Kak Endra terlempar lagi, teman-teman. Ya, dari pemaparan Kak Endra tadi ada beberapa hal yang penting ya.
terutama yang baru saja dijelaskan terkait strategik untuk idea generation-nya. Contohnya ngambilnya dari GoPay, Gojek terutama ya. Ya, kita kalau misalkan pernah dengar teman-teman one-stop shopping, itu kita satu ke satu tempat, kita cari apa aja ada di tempat itu, dan sekarang di era digital sekarang saat ini, itu beralih tuh sekarang ke aplikasi teknologi. Semuanya kalau kalian butuh untuk ngirim barang, kalian mau cari makanan, kalian mau pesan transportasi, kalian mau bayar tagihan, kayak kalian mau ya anything, apapun. Itu ada hanya di satu aplikasi, di satu genggaman, tinggal klik, 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 klik. Punya satu metode pembayaran, yaitu GoPay tadi. Dan akhirnya semuanya bisa terakses dengan mudah. Nah, itu bisa menjadi salah satu inspirasi juga saat teman-teman ingin menjalankan atau membuat ide bisnisnya untuk student company-nya, di mana kalau ada, sekarang kan masyarakat zaman sekarang lebih suka yang serba praktis, efisien, kalau bisa di delivery, dianterin gratis gitu, nyampe ke depan rumah, itu akan lebih menyenangkan. Nah, itu juga bisa menjadi apa ya, insight baru nih buat kalian kira-kira untuk mengembangkan ide produk, apa ya, yang ya mungkin untuk dari segi originalitas agak jarang kayaknya, hampir tidak ada produk yang betul-betul orisinil. Yang ada adalah produk orisinil atau produk yang sudah ada, teman-teman kasih competitive advantage atau keuntungan dari value-nya itu tadi, keunggulan bersaingnya, dan itu menjadi produk baru yang luar biasa. Itu nanti juga bisa teman-teman pakai untuk mengembangkan produk student company-nya. Oke, sambil menunggu Kak Endra, tadi saya punya janji, sebetulnya saya pengen nagih dari SMA yang 1 Semarang. Kata operator mungkin bisa dibantu untuk ke Reva Aryo dari SMA yang 1 Semarang. Pengen ngobrol sedikit nih sama Reva Aryo. Iya, halo Reva. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Reva, dari SMA 1 Semarang, ya. Berposisi sebagai apa? Saya di sini selaku Presiden Direktur dari SMA Negeri 1 Semarang dengan nama student company, belum boleh dikasih tahu. Masih rahasia. Rahasia, oke. Masih rahasia. Nama student company dirahasiakan dulu. Saya pengen ngelihat nih, euforianya SMN 1 Semarang, mana suaranya, mana reaction ini, presiden direkturnya lagi terhighlight nih. Boleh sambil dada-dada, boleh. Oke, Reva, boleh dong cerita sedikit, testimoni boleh sih, atau mungkin progres yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari SMN 1 Semarang, yang nama student company-nya masih belum boleh dikasih tahu. Belum boleh. Oke, ini kalau ngobrolin soal testimoni, nah mungkin belum banyak ya Kak yang bisa saya sampaikan, karena jujur hari ini kan benar-benar baru secara ofisial kita juga kick off. Nah, tapi memang sebenarnya sebelum-sebelumnya kita juga sudah mulai, walau mungkin agak-agak tertinggal dari salah satu tetangga kita ya, SMA Negeri 3 Semarang. Halo SMA 3, halo. Ini ngobrolnya masih tetangga ya bilang ya, nanti kalau misalkan udah semakin sini akan ngomongnya rival kita yang ada di sebelah. Waduh. Ini. Oke. Okay. Nah, kalau ngobrol-ngobrol dikit, mungkin jujur ini adalah pengalaman yang baru banget buat saya terutama teman-teman saya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal organisasi, kita ngomongin soal program, ini adalah sebuah program yang saya bagus banget, terutama di sini tadi juga udah ngomongin soal freedom ya, keuangan. Jadi di mana kita itu bisa berkreasi, bisa berinovasi dengan bebas tanpa terlalu banyak adanya kayak batasan, tapi di sisi lain ya kita juga bisa tetap mendapatkan keuntungan. Jadi dalam artian di sini kita nggak cuma mikirin soal value-nya aja, kita nggak cuma mikirin soal problemnya apa, terus kita juga udah ngasih solusinya apa, tapi kita juga tadi sudah mikirkan kira-kira ini bisa dijual nggak? Kira-kira ini bakal dibeli nggak? Nah, mungkin kalau emang tadi juga sudah disampaikan, emang belum kita dapat jalan keluarnya, kita bisa lakukan pivot.
Oke, luar biasa. Strateginya lumayan menarik nih. Tapi kalau saya lihat, ada kesempatan yang besar dari yang sudah disampaikan oleh Reva tadi untuk mengembangkan strategi-strateginya. Masih sangat general, mungkin karena tidak ingin banyak diketahui oleh tetangga-tetangganya yang lain, gitu. Tapi nggak apa-apa, masing-masing student company punya strategic planning-nya masing-masing, mudah-mudahan lancar, dan semoga dari sesi workshop kali ini nih bisa menambah apa ya, bisa nambahin draft strategi-strategi kalian, poin-poin di draft strategi kalian untuk bisa lebih maju lagi. Oke, thank you Reva untuk ngobrol-ngobrol singkatnya. Terima kasih banyak. Semoga lancar untuk SMN 1 Semarang yang nama SC-nya masih belum boleh dikasih tahu. Ditunggu untuk launching-nya nanti. Siap. Kali ini kita balik lagi ke Kak Endra Marsudi. Apakah sudah on kembali dengan kami? Sudah. Halo sudah. Kak Endra. Sorry. Sorry banget Mas Lintang. Ini sinyalnya nggak oke. Iya, nggak apa-apa. Sudah, saya udah. Bisa dilanjutkan Kak Endra, dipersilakan. Oke, ngomongin bisnis model kanvas. Jadi kalian pada saat akhirnya punya merintis sebuah usaha, kalian mesti mikirin 9 elemen ini. Siapa segmennya? Kira-kira secara value proposition apa yang kalian tawarkan biar akhirnya promise kalian terlihat berbeda ketika ngomong sama target marketnya. Kemudian channel apa yang kalian gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa tersebut, termasuk channel marketing. Lalu gimana caranya membuat mereka loyal dengan customer relationship? Apa saja sumber daya utama yang mesti kalian miliki di key resources, gitu, sumber, kemudian aktivitas apa saja yang juga memang harus dilakukan di usahanya, dan partner apa yang bisa membantu kalian punya usaha jadi lebih besar, itu semua mesti kalian pikirin sejak awal lewat business model canvas, termasuk dengan cost structure dan revenue stream-nya, gimana caranya kalian dapatkan income dari bisnis yang kalian jalani. Nah, yang saya mau bahas lebih ke arah lanjut, Mas, dari sudut mata investor yang dikejar ketika kalian ngomong, saya punya ide nih, yang mereka lihat tuh pertama desirability-nya. Apakah memang usaha yang kalian bilang potensial itu secara needs memang belum terpenuhi dengan barang ataupun jasa yang ada di market? Apakah akhirnya beneran dibutuhkan nggak sih ide bisnis ini sama market yang kalian tuju? Produknya seperti apa, unique selling point-nya seperti apa, ini akan digali sangat dalam sama investor. Lanjut, Mas. Yang kedua, dari sisi feasibility. Bisa nggak sih kalian deliver? Ide cuma ide, tapi pada saat eksekusi kan beda lagi. Di sini akan dilihat sama si investor, apakah founders-nya punya kemampuan untuk mengeksekusi nggak? Ada strategi yang clear nggak yang diterapin sama si founders-nya? Gimana caranya kemudian mereka mungkin mau melakukan penetrasi ke market, apa yang secara step by step akan diterapkan, itu akan dicek sama si investor. Berikutnya, Mas Lintang. Kalau bikin usaha, ujung-ujungnya yang dikejar sama investor ada viability. Mereka akan lihat menguntungkan nggak sih bisnisnya ini. Mereka akan cek revenue modelnya gimana. Kemudian mereka juga akan lihat ke financial projection kalian tuh gimana. Kalian butuh duit berapa sih untuk menghasilkan keuntungan berapa? Ini yang akan benar-benar digali sama si investor. Dan yang terakhir adalah gabungan kesemuanya untuk masalah, klik Mas Lintang, durability. Apakah ide bisnis yang kalian sebut ke investor akan bisa bertahan lama di market? Karena ya adalah bisnis-bisnis yang sifatnya hanya nggak bisa sustain lah. Hanya ikut momentum sementara, gitu. Nah, itu yang dihindari sama investor dengan melihat bisa nggak sih dengan berbagai gempuran, tantangan, challenge, dan lain sebagainya, dari visibility, desirability, dan availability-nya digabung, ya akhirnya usahanya tuh sustain, durable. Gitu. Lanjut, Mas Lintang. Nah, yang terakhir, paling saya sharing, klik aja lanjut, Mas. Terkait dengan tren yang ada dari hasil reportnya Instagram ya. Ini saya dapat reportnya di Januari sih. Mereka bilang tren report 2002. Nggak saya masukin semua, tapi ini mungkin bisa jadi tambahan teman-teman nyari ide bikin usaha. Kata Instagram, berdasarkan hasil risetnya mereka, dengan percakapan yang ada di aplikasinya tentu ya, untuk industri beauty,
ternyata kecenderungannya berdasarkan ya. Halo, aduh, Kak Endra sepertinya terlempar lagi, teman-teman. Ini perkara sinyal mungkin ya, kendala teknis, gara-gara di Jakarta nih khususnya lagi hujan. Kalau di daerah teman-teman semua bagaimana? Apakah sedang hujan juga di Yogyakarta, di Sleman, Semarang? Saya mau tanya nih sama rekan saya. Halo, Mas Slamet di sana, bagaimana kondisinya? Apakah cerah-cerah saja atau sedang hujan? Cerah-cerah saja di sini. Cerah ya? Oke. Sinyal aman di sana ya, Mas Slamet. Mudah-mudahan yang lain juga sinyalnya aman. Oke, kita sudah sambil melihat nih teman-teman, sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, luar biasa sekali. Ada yang langsung spesifik nanya ke apa namanya, efektif dan efisien nggak sih kalau misalkan pakai ide bisnis yang ini, kemudian tentang passion dalam berbisnis juga ada, tips and trick juga ditanyakan, nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kurasi, teman-teman. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik, dan nanti akan ada penanya yang bisa langsung secara live bertanya kepada Kak Endra Marsudi. Mungkin kalau sekarang, teman-teman bisa sambil searching-searching kali ya, Kak Endra Marsudi itu, beliau itu siapa, kemudian bisa dilihat dari sosial medianya, ataupun juga dari Instagram Radio Bumi, kira-kira apa ya, program yang sedang dijalankan itu apa aja sih, dan seberapa menarik dari kegiatan yang sedang dijalankan oleh Kak Endra Marsudi itu tadi. Oke, halo Kak Endra. Nih, tinggal dikit kok, closing. Sorry banget. Iya. Terus lagi. Ya, dipersilakan lagi Kak Endra. Ya, ini ngomongin tren. Ya shopping, sekarang udah social shopping, orang-orang udah terbiasa untuk kemudian belanjanya lewat TikTok atau media live lainnya dari sosial media. Terus yang menarik juga adalah digital thrift stores gitu, dimana akhirnya orang-orang udah mulai banyak ya menjamur thrift shop yang jualan barang bekas ya, dalam halnya biasanya fashion kan. Tapi nggak cuma fisik, tapi udah mulai digital, karena ya ada konsep global sustainability. Terus dari sisi tren seleb dan creators gitu, orang-orang yang makin banyak aja ya yang akhirnya naikin followers untuk kemudian mereka bisa kasih servisnya untuk jualan sebagai creators ke brand. Gaming, ya dengan adanya NFT juga gaming makin in, orang-orang akhirnya ngerasa gaming itu bisa jadi konsep mall baru di kemudian hari nanti, orang-orang belanjanya dengan cara play to earn gitu, nanti teman-teman akan mulai akan melihat konsep itu pelan-pelan, ada beberapa yang udah mulai inisiatifnya. Dari sisi karir dan edukasi, ya kayak yang sekarang saya lakukan, jam 9 sampai jam 5 yang mesti ke kantor, tuh sekarang dengan konsep pandemi yang menghajar banyak perusahaan, dan mereka work from anywhere, itu juga diterapin sama kita di Cashback, sehingga saya akhirnya punya karir di beberapa tempat. Jadi jangan heran kalau gig ekonomi atau banyak orang jadi freelancer sekarang makin in di market. Dan yang terakhir dari sisi well-being, orang-orang makin peduli sama mental wellness, self-care. Mereka akan nyari lifestyle yang lebih mementingkan kesehatan. Dan itu juga mungkin jadi angle buat teman-teman nyari ide bisnis. Itu aja Mas Lintang dari saya. Siapa tahu kita bisa diskusi selanjutnya biar enak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Endra Marsudi untuk pemaparannya luar biasa, teman-teman. Boleh dong kasih reaction ataupun juga tepuk tangan untuk Kak Endra Marsudi. Luar biasa Kak Endra pemaparan materinya. Ngena sekali sih kalau buat saya pribadi sih, ngena banget buat teman-teman yang sedang apa ya, baru mulai untuk merintis bisnisnya. Langsung saja nih Kak Endra, kita ingin langsung masuk ke sesi Q&A, sesi pertanyaan. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita akan kurasi, dan satu penanya yang beruntung yang bisa langsung bertanya ke Kak Endra, ini saya akan langsung panggil namanya, M. Iqbar A, dari SMA N 8 Bandung. Apakah ada di sini siswanya? Halo Iqbar, boleh di-unmute ataupun juga di-on-cam. Apakah ada di sini penanyanya Iqbar?
pertanyaan yang bagus ini, relate banget sama slide terakhirnya Kak Endra yang tadi nih. Oke. Okay. Kakak operator boleh dibantu untuk unmute Iqbar-nya? Boleh sambil di on-cam Iqbar supaya bisa langsung bertanya ke Kak Endra? Iya, sudah. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ngelihat dari presentasi tadi muncul pertanyaan tentang peluang bisnis ya. Kan sekarang trending mulai dari media sosial lah, TikTok, Instagram dan lain-lain. Terus muncul pertanyaan gimana sih caranya kita apa ya menciptakan peluang bisnis dari tren-tren tertentu dan dengan sifat tren yang sementara itu kita bisa mempertahankannya. Karena tren juga kan semakin perkembangan zaman, semakin teknologi banyak, tren juga semakin berbagi. Sekian. Ya, terima kasih banyak. Itu pertanyaannya dari Iqbar untuk Kak Endra Marsudi. Boleh langsung dijawab, Kak Endra? Apa okay. Perlu saya ulangi sekali lagi? Nggak usah, cukup, Mas. Oke. Jadi, Mas Iqbar, seperti yang tadi saya udah bilang ya, kalau akhirnya kalian mau bikin usaha yang sustain, tidak hanya ngomongin customer discovery, tapi ada customer validation. Nah, ngomongin tren, ya, mesti dicek sih, Mas. Apakah tren ini secara potensi bisnis itu bisa menghasilkan income yang sustain atau enggak? Gitu. Karena mungkin bisa jadi trennya akan turun, tapi secara metode usaha ataupun bisnisnya tetap dibutuhin sama market. Ketika memang benar dibutuhin sama market, ya usaha Mas enggak ada masalah. Tapi jangan lupa, ada istilah pivot. By the time trennya bergeser, dan itu apa ya namanya membuat penghasilan bisnisnya Mas Iqbar itu bermasalah, tidak ada salahnya untuk kemudian Mas Iqbar memulai lagi customer discovery. Kira-kira ada ide bisnis baru nggak yang kemudian bisa dikombin, bisa diadapt. Tadi kan ada istilah scamper tuh ya. Mungkin nggak harus membunuh yang sebelumnya, tapi ya kali Mas Iqbar bisa melengkapi servisnya, sehingga yang tadi sepatanya Mas Iqbar, trennya lagi menurun, dengan ada tambahan servis baru, ya marketnya jadi makin besar dan lebih sustain. Jadi balik lagi sih Mas, secara pola, mesti dicek, mesti divalidasi, karena ujung-ujungnya kalau ngomongin usaha, pasti ngejar income kan, ketika secara prediksi Mas Iqbar, tren ini punya impact-nya jangka panjang, membuat bisnis Mas Iqbar tidak berpenghasilan, ya harus ganti sih. Mesti harus ada perubahan, mesti harus melakukan pivot. Gitu. Oke, baik. Apakah sudah menjawab, Iqbar, dari pertanyaannya? Ya, jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Iqbar, dari SMA N8 Bandung. Next, ada satu penanya beruntung lagi nih yang bisa langsung bertanya ke Kak Endra Marsudi. Ini dari SMA N1 Sleman atas nama Sabita Afidati. Ini pertanyaan juga bagus nih. Halo Sabita, selamat sore. Halo Kak. Halo, halo. Wah, semangat banget nih dari suaranya. Yuk, boleh. Kamu bisa bertanya langsung ke Kak Endra. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan. Ini boleh dua-duanya atau satu aja ya Kak? Salah satu boleh, salah satu nggak apa-apa. Yang menurut kamu paling oke? Oke, sebentar. Jadi kan tadi itu ada kayak bisnis idea gitu ya, Kak. Nah, itu kan, sebentar. Nah, itu ada bagian dijelaskan bahwa bisnis itu sesuai dengan like and passion. Nah, sedangkan di student company ini kan kita kerjanya bareng-bareng ya. Nah, itu gimana tuh? Apakah satu dari semua student company itu harus sesuai dengan produknya atau nggak apa-apa sebenarnya setengah anggotanya itu kurang setuju tapi ada setengahnya yang emang benar-benar sesuai dengan passionnya mereka seperti itu. Oke, bagaimana Kak Endra untuk pertanyaannya dari Sabita? Siap, jadi mute Mas, sorry. Ya. Jadi kalau ngomongin passion ya, kalau ini kan akhirnya bisnisnya dilakukan bersama-sama ya, Pak. Kalau kebanyakan pengusaha yang akhirnya ada di luar sana tuh biasanya ya ibaratnya teman usahanya nggak banyak, ya. Sehingga kecenderungannya
ketika ngomongin visi misi passion bisa di align dengan baik. Tapi ketika akhirnya ngumpulin orang banyak untuk mulai bareng-bareng, itu balik lagi harus diobrolin sejak awal. Karena seringkali kalau nggak clear di depan, itu ketika bisnisnya sudah mulai jalan dan sudah mulai ada penghasilan, terus kalian ribut, itu lebih repot. Jadi kalau tadi Mbak tanya, nih ketika ini baru start nih ada orang yang nggak sevisi, tidak punya passion yang sama, tidak punya tujuan ataupun objektif yang dikejar sama, mungkin boleh coba diobrolin lagi ya. Karena ketika akhirnya ada beberapa yang tidak sevisi, pas eksekusi pasti berat deh, percaya deh. Akan dragging orang tersebut mungkin di awal-awal masih bisa agak diatur ya, tapi along the way ketika dia nggak punya passion yang sama-sama kita, nggak sevisi sama kita gitu, lama-lama yang kerja tuh Mbak sendiri akan repot. Jadi saran saya better diobrolin di depan, dikelirin di depan, dan bahas detail aja semua mimpi-mimpi yang mau dicapai bersama. Apakah mimpi tersebut bisa terfasilitasi dengan ide bisnis yang dimulai sejak dini bareng-bareng? Kalau ternyata dirasa dari teman Mbak terasa, oh ini mah kayaknya nggak sesuai dengan mimpi saya pribadi gitu, mungkin boleh ditanya, diconsider apakah dia mau milih terpisah dari kita atau gimana. Jadi ngomongin passion nggak bisa dipaksa. Ngomongin passion nggak cocok, itu di kemudian hari akan ada potensi problem yang lebih besar. Mending dari sejak awal, sebelum akhirnya bisnisnya besar, bisnisnya berpenghasilan, dikelirin dulu. Itu saran saya. Oke, baik. Bagaimana tadi Sabita untuk pertanyaannya? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sudah. Berarti cuman tanya sedikit lagi aja. Jadi memang... Ya. Passion itu sangat penting ya Kak dalam sebuah bisnis, walaupun even itu dikerjakan bersama-sama dengan orang lain gitu. Ngomongin passion kan nggak mesti melulu ini ya, tapi minat itu bisa ditimbulkan dengan siapa tahu nih teman Mbak tuh nggak punya passion yang sama karena nggak ngerti industrinya, nggak punya knowledge yang banyak ya, angle-angle itu mungkin bisa dicek sih, coba dikasih tahu potensinya gimana. Kan setiap orang punya sudut pandang berbeda. Ada orang join bisnis karena mereka punya motivasinya itu karena uang. Atau mungkin motivasinya itu karena cari ilmu. Motivasinya mau dikenal banyak orang. Motivasinya mau aktualisasi diri. Nah, itu juga yang mungkin dari awal mesti dicari titik temunya nih, Mbak. Mungkin orang ini gabung dari sisi konsep bisnis nggak masuk ya. Tapi ada motivasi lain nggak sih yang bisa men-trigger minatnya orang tersebut untuk stay, sehingga jalannya perusahaan tuh lebih smooth Mbak, lebih nggak ada masalah di kemudian hari. Jadi ya menurut saya cari angle-nya sih Mbak, passion-nya ini nggak melulu dengan tipe ataupun model bisnis yang dilakukan ya, tapi mungkin dari sisi motivasi yang lain bisa diomongin untuk muncul passion tadi sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Endra untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Sabita atas pertanyaannya, luar biasa. Penanya terakhir nih, Kak Endra, kita sudah kurasi pertanyaannya. Di sini dari Jihan Alifah, SMAN 81 Jakarta. Apakah ada siswanya di sini? Halo Jihan, selamat sore. Halo Jihan, selamat sore. Masih di mute kayaknya Mas ya. Ya. Sudah bisa menyalakan mikrofonnya? Jihan? Halo. Nah, kedengaran. Sip. Kau bisa langsung tanya nih Kak Endra. Oke, baik Kak. Jadi dari tadi pemaparan dari presentasi yang udah Kak Endra bawakan, ada satu poin yang menarik perhatian saya. Kalau tadi Kak Endra bilang ada yang namanya
untuk di problem solving kita harus cari validasi dari customer sendiri. Nah, itu tuh gimana strategi ataupun tekniknya untuk kita bisa mendapat jawaban yang memang betul-betul valid dari customer itu sendiri. Karena kan kita sebelum lanjut untuk mengembangkan produk tersebut menjadi sebuah produk yang layak untuk dipasarkan atau yang layak untuk dijual ke pasaran, tentunya kita harus mendapat dulu validasi. Nah, kalau misalnya validasi dari konsumen itu misalnya dia bilang, okay, saya mau membayar produk yang akan kita buat nantinya. Tapi ketika produk yang kita buat sudah selesai atau sudah siap untuk dipasarkan, kita kan nggak tahu maksudnya gimana kalau misalnya dia tuh nggak mau mengeluarkan uang untuk membayar ataupun membeli produk kita. Gitu, Kak. Oke, pertanyaannya menarik. Kalau ngomongin validasi, itu di usaha tuh ada istilahnya minimum viable product, prototype. Jadi kalau udah punya ide, kemudian kalian sudah rampungkan berbagai elemen business model yang tadi disebut di business model canvas, kalian coba bikin prototype-nya. Versi sederhana untuk kemudian bisa terjadi transaksi jual-beli. Produknya akhirnya beneran bisa digunakan dan bisa solving masalah dari target market yang ditentukan ya. Nah, dengan prototype itu, Mbak bikin milestone, bikin target. Mungkin di awal ngejarnya nggak usah banyak-banyak. Let's say jualan ke 10 orang deh, bisa nggak? Oh dapat. Kalau udah dapat, itu kan tervalidasi dengan sendirinya ya. Prototype ini dibeli 10 orang. Cari feedbacknya dari 10 orang itu. Kira-kira apa yang kurang? Perbaiki produknya, Mbak. Untuk gimana? Untuk ngejar dari 10 jualan ke 100 orang dengan perbaikan yang ada. Nah, sama. Nanti akan polanya akan berulang, Mbak. Mbak nyari feedbacknya lagi dari 100 orang. Kalau beneran dapat, semuanya belanja. Ya. Even orang yang nggak beli pun sebisa mungkin dikejar feedbacknya. Kenapa nggak mau beli? Apa sudut pandangnya dia? Kalau cuma itu omongan 1-2 orang, mungkin masih bisa diabaikan. Tapi kalau udah agak banyak menyuarakan hal yang sama, itu Mbak harus pikirin, oh jangan-jangan emang cacatnya produk saya itu karena itu. Jadi emang sebisa mungkin ngomongin umpan balik tuh emang harus ada aggregate numbers-nya ya, yang akhirnya dikejar. Jangan cuma dengerin 1-2 orang. Tapi tetap Mbak tadi, bikin dulu prototipe-nya, dengan fitur yang paling sederhana dan investasi semurah mungkin, terus coba dijual. Cari umpan baliknya, perbaiki, kejar angka yang lebih besar untuk bisa jualan, kejar umpan balik lagi, terus sampai at the end, produknya lama-lama lebih sempurna seiring perjalanan. Dibanding dari awal, Mbak udah mikirin produknya harus perfect, kelihatan luar biasa canggihnya, gitu. Nanti malah nggak action-action. Mendingan seiring perjalanan produknya diperbaiki. Itu akan lebih enak. Karena resikonya bisa diminimalisir sejak awal. Kalau Mbak sudah berinvestasi terlalu banyak di awal dengan let's say packaging-nya udah premium banget, habis itu produknya harus ada macam-macamnya, terus pas dijual orang nggak mau beli, kan sayang ya, udah invest terlalu banyak. Jadi tahapannya untuk memvalidasi better gitu. Start dengan prototype, dengan MVP, minimum viable product. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Endra sekali lagi untuk jawabannya. Jihan, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan, luar biasa sekali. Boleh teman-teman kita beri applause buat penanya-penanya terbaik kita yang tadi sudah langsung live bertanya ke Kak Endra Marsudi. Dan selamat nih. Tadi yang sudah bisa bertanya secara langsung ke Kak Endra, ada Iqbar, saya catat nih Iqbar, ada Sabita dan juga Jihan. Kalian menjadi pemenang untuk penanya terbaik. Nah, 3 penanya tadi nanti ditunggu ya, kalian akan dihubungi oleh kakak panitia untuk proses distribusi hadiahnya. Baik, kalau begitu, itu tadi diskusi yang sudah disampaikan oleh Kak Endra Marsudi. Sangat lengkap, padat, jelas, inspiratif, motivational kalau menurut saya, dan mudah-mudahan kalian juga termotivasi dari presentasi yang disampaikan oleh Kak Endra Marsudi tadi. Beliau ini seorang praktisi bisnis yang sudah berkecimpung cukup lama sebetulnya di bidang ini. Semoga apa yang sudah teman-teman dapatkan di sini
nantinya bisa menjadi bekal teman-teman untuk memulai usaha mikro teman-teman semua yang tak hanya mementingkan produk itu sendiri, tapi juga punya value atau nilai lebih lainnya. Nah, gimana nih teman-teman peserta student company? Sudah dapat inspirasi belum nih dari dua sesi di siang sampai sore hari ini, tadi dari Kak Regina, kemudian dari Kak Endra, mudah-mudahan sudah bisa dapat insight baru dari sini, yang out of the box untuk usaha kalian masing-masing. Oke, sebelum menutup sesi ini, boleh dong Kak Endra memberikan closing statement-nya, memberikan apa ya, motivational statement nih buat teman-teman student company supaya bisa lebih semangat lagi menyelenggarakan sesi student company. Silakan Kak Endra. Oke, closing statement saya lebih ke arah ini. Kalau kalian merintis sebuah usaha, harus kalian sadari sejak awal itu nggak akan mudah. Pasti ada ups and downs. Pasti ada kendalanya. Kalau ngomongin bisnis tuh ada risikonya gitu. Dan ketika kalian menemui berbagai kendala tersebut dan ada titik di mana kalian mau menyerah ataupun lelah, coba kalian pikir lagi deh. Alasan ataupun motivasi kenapa akhirnya mau jadi pengusaha. Kalau kalian ingat motivasi awal yang menggerakkan kalian mau jadi entrepreneur, harapannya ya bisa semangat kembali. Karena seringkali karena kesibukan bisnisnya udah terlalu kompleks dan sebagainya, kalian lupa alasan paling awal tuh kenapa ya. Itu mungkin jadi motivasi terbesar yang membuat kalian akan jadi pengusaha tangguh di market di kemudian hari. Good luck teman-teman semua. Semoga kita ketemu di masa depan. Saya yang belajar sama kalian jadi pengusaha besar semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Endra. Good luck tadi, sampai bertemu di lain waktu. Kalau bahasa anak gaulnya, see you on top nih Kak Endra. Sampai jumpa di atas nanti pada saat sudah sama-sama berhasil. Baik, terima kasih banyak Kak Endra atas closing statement ya, motivational statement di sesi kedua di sore hari ini. Dari closing statement yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Endra, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Endra yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan wawasan kepada peserta program OBH Kombi Kalahkan Batas Youth Entrepreneurship Program dari PJI bersama OBH Kombi. Teman-teman, sebelum kita pisah-pisah nih, boleh dong kasih sekali lagi reaction dan tepuk tangannya buat Kak Endra dan juga Kak Regina. Terima kasih. Tadi sudah menyampaikan sesinya, luar biasa. Sehat-sehat selalu buat Kak Endra, Kak Regina yang tadi sudah menyampaikan sesi pemaparannya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan peserta yang sudah berpartisipasi dari berbagai sekolah, guru-guru pendamping yang sudah berpartisipasi di sesi sore hari ini. Kakak-kakak trainer PJI, teman-teman operator dari OBH Kombi terutama, semangat buat kalian untuk memulai student company-nya dari, ini masih awal ya, nanti perjalanan masih ada panjang, sampai bertemu di regional competition dan sampai bertemu di national competition. Saya Lintang, mohon maaf jika ada baik-baik salah atau kehilafan, saya pamit undur diri. Sukses terus wira usaha muda Indonesia. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat sore semuanya.